Apa itu ilmu magnet rezeki? Sederhana Bapak Ibu ya. Ilmu magnet rezeki ya seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang rezekinya dikejar Bapak Ibu ya. Ada rezeki di sana, dikejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana, dia kejar lagi. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada orang yang duduk diam saja mendapatkan rezeki. Duduk sih diam saja, rezeki datang sendiri. Mau Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki. Satu sama terhubung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua sehingga pada malam hari ini ya, malam Jumat, kita masih kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian online magnet rezeki. Senang sekali rasanya Bapak Ibu ya, kita bisa bertemu lagi. Allah berikan kenikmatan kepada kita sehingga Allah masih mentakdirkan kita untuk hadir di sini ya. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikut yang insyaallah istiqomah hingga yaumil akhir. Oke Bapak Ibu, apa kabar? Apa kabar pada malam hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, dahsyat, mendapatkan keberkahan, kejayaan, kemuliaan dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa ada lagi di depan Anda semua Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Ini adalah pekan keempat ya, berarti sudah satu bulan ya, sudah satu bulan lamanya kajian online ini saya selenggarakan di grup ini ya. Senang sekali ini udah di grup ini sudah ada 1200-an orang ya, ada 1200-an orang yang bergabung ya. Alhamdulillah, yuk boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Okay. Semoga Bapak Ibu ya, semoga apa yang telah kita niatkan semua untuk mengajak semua orang di sini ya, untuk bisa gabung, bisa hadir dalam kajian ini untuk menimba ilmu sama-sama, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas kan ya? Sebentar saya cek dulu ya. Apa yang telah kita okay. Niatkan semua untuk ya, jelas ya. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan tema yang ini dia. Ya, ini dia ya. Kajian online keempat ya, pekan keempat. Mendapatkan rezeki berlimpah dari sebaik-baik pemberi rezeki ya, dalam kurung khairur raziqin ya. Jadi suara saya jelas ya. Alhamdulillah, jelas banget ya. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar tentang ya gimana caranya. Ya, sebenarnya Anda sudah belajar ya. Sebenarnya Anda sudah belajar dari banyak banyak ilmu sebelumnya ya, ilmu tentang magnet rezeki. Tapi di sini ada satu jurus lagi ya kan. Di sini kan banyak yang barusan gabung ya. Selamat datang yang barusan gabung ya. Mungkin Anda belum tahu apa itu ilmu magnet rezeki ya. Jadi kalau misalkan apa itu ilmu magnet rezeki, sederhana Bapak Ibu ya. Ilmu magnet rezeki ya seperti namanya, menjadi magnet bagi rezeki. Duduk diam, rezeki datang sendiri. Ada orang yang rezekinya dikejar Bapak Ibu ya. Ada rezeki di sana, dikejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana, dia kejar lagi. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada orang yang duduk diam saja mendapatkan rezeki. Duduk sih diam saja, rezeki datang sendiri. Mau Bapak Ibu ya? mau enggak duduk diam dapat rezeki ya? Coba siapa yang mau dapat rezeki? Siapa yang mau duduk diam dapat rezeki? Katakan saya. Yang mau duduk diam dapat rezeki, katakan saya. Yang mau duduk diam dapat rezeki berlimpah, katakan saya. Ya. Alhamdulillah. Saya doakan Anda semua juga bisa mendapatkan itu semua dalam kondisi duduk diam, rezeki datang sendiri. Terus ada yang bertanya, Pak Fikri, berarti di magnet rezeki kita diajari malas dong gitu ya. Kan duduk diam dapat rezeki. Oh enggak gitu ya. Maksudnya duduk diam dapat rezeki adalah ada sebuah kunci yang selama ini kita tidak dapatkan di luar sana. Ada sebuah kunci untuk mendapatkan rezeki yang kita tidak dapatkan di luar sana. Ya. Oh banyak nih yang bilang saya mau, ya. Saya mau, alhamdulillah ya. Semua yang komen ya,
Semua yang komen, saya doakan Anda semua bisa mendapatkan rezeki berlimpah dalam kondisi duduk diam. Jadi kebanyakan gini Bapak Ibu, kita tuh kurang memahami dalam kaidah rezeki, ya. Kita kurang memahami dalam kaidah rezeki. Kaidah rezeki itu kan gini. Rezeki itu dikasih sama Allah, diciptakan, diturunkan sama Allah, ya. Allah yang turunkan rezekinya, Allah yang turunkan rezekinya. Pastilah Allah yang punya ilmunya, ya. Allah yang punya ilmunya, Allah yang punya ketetapannya, Allah yang punya peraturannya. Tapi kenapa kita selama ini mencari rezeki pakai ilmu manusia, gitu? Bagaimana ilmu manusia untuk mendapatkan rezeki? Ilmu manusia untuk mendapatkan rezeki adalah dengan cara kamu harus bekerja, baru kamu dapatkan rezeki. Kalau kamu tidak bekerja, maka kamu tidak akan mendapatkan rezeki. Kan gitu kan ilmu manusia. Padahal ilmu Allah nggak seperti itu. Ya. Ilmu Allah tidak seperti itu. Ilmu Allah adalah rezeki datangnya itu ajaib dan tiba-tiba. Ya. Dalam surat At-Talaq ayat 2-3, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya. Dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Itulah rezekinya Allah. Jadi Bapak Ibu, enggak ada kaitan antara Anda bekerja sama rezeki. Ya. Enggak ada kaitan antara Anda bekerja dengan rezeki, enggak ada kaitannya. Kaitannya adalah itu tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar terhadap semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi ada enggak di ayat itu tadi, ya? Ada enggak dikatakan di ayat itu bahwa kita harus bekerja untuk dapatkan rezeki? Ada enggak? Enggak ada, ya. Disuruh ngapain? Disuruh takwa. Ya. Itu janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan kuwariskan, akan kuserahkan kepada orang-orang yang soleh. Ya. Bumi dan seisinya Bapak Ibu. Ya, artinya ya, jangan bumi dulu deh, tanah. Ya. Siapa yang mau beli tanah? Ya, siapa di sini yang tidak mau mendapatkan tanah? Ya. Mau nggak mendapatkan tanah gratis? Mau nggak mendapatkan tanah kafling gratis? Allah yang kasih, Bapak Ibu. Allah yang kasih. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi. Kepada orang-orang yang soleh. Allah akan wariskan. Kita ini ahli waris. Kita ini ahli warisnya Allah. Kalaulah kita ahli waris, Bapak Ibu. Ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Ada suara anak saya. Kalau misalkan kita lah ahli waris. Ya. Kalau misalkan kita ahli waris. Ya nggak mungkin kita bayar uang sewa setiap bulan. Ya kan gitu. Ya namanya kita diwariskan Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan diwariskan ya ngapain bayar kan gitu. Lah terus kenapa sekarang kita bayar uang sewa tiap bulan? Ngontrak. Belum punya tanah, belum punya rumah. Artinya kita yang belum soleh. Maka kalau mau mendapatkan kekayaan harus menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian janji Allah yang ketiga. Wa'adallaha alladhina amanu minkum wa'amilus solihah layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah akan berikan kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan di muka bumi, fil ard, bukan fil akhirah Bapak Ibu. Bukan fil akhirah, fil ard. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Allah akan memberikan kekayaan kepada kita, kejayaan, kemakmuran di muka bumi sebagaimana orang sebelum kita sebelum kita orang yang paling kaya. Siapa orang paling kaya sebelum kita? Ya. Dari Nabi Adam sampai kita sekarang, manusia yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Ya, ya kalau Nabi Sulaiman udah gak usah ditanya lagi, Bapak Ibu, Nabi. Nabi terkaya, 2/3 dunia bisa punya dia. Ya, dia, jangankan harta, Bapak Ibu. Burung saja dia perintah. Jin, dia perintah, Bapak Ibu. Ya, beda tipis sama kita. Kita yang kita perintah, tuyul. Ya. Halaman rumahnya, ratusan hektar. Kerikil halaman rumahnya itu dari emas. Siapa di sini yang rumahnya kerikilnya emas? Ya, paling orang dulu giginya dikasih emas. Pak Fikri itu kan nabi, ya. Kita ini kan manusia biasa. Oke. Kalau kita manusia biasa, ya. Kalau misalkan mau melihat manusia biasa sekaya apa manusia biasa yang Allah berikan keberkahan, kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kekayaannya 233 miliar sebulan penghasilannya. 233 miliar penghasilan sebulan, Bapak Ibu. 233 miliar sebulan. Enggak kebayang itu.
Saya nggak bisa bayangin loh Ibu, saya kalau misalkan dapat penghasilan 233 miliar sebulan tuh kayak gimana rasanya gitu. Jangankan 233 miliar, 5 miliar saja. 5 miliar saja sebulan. Ya. Gimana perasaan kita? Ya. Maka bagaimana takaran rezeki kita? Takaran rezeki kita adalah kamastakhlafal ladzina min qablihim, seperti orang sebelum kita. Artinya takaran rezeki kita sama persis seperti Umar bin Khattab, 233 miliar sebulan. Ya. Kalau sekarang kita beda tipis loh Pak Ibu, ya. 2.300.000. Maka mereka semua mendapatkan rezeki bukan dengan cara bekerja. Dari 3 ayat yang tadi saya katakan, At-Talaq ayat 2 sampai 3, Al-Anbiya ayat 105 dan apa? At-Talaq ayat 2 sampai 3, Al-Anbiya ayat 105 dan An-Nur ayat 55 dikatakan untuk mendapatkan rezeki perlu bekerja enggak? Ya. Butuh bekerja enggak? Enggak butuh. Enggak butuh bekerja. Apa yang disuruh sama Allah untuk mendapatkan rezeki? Ya, di At-Talaq ayat 2 sampai 3 disuruh bertakwa. Di Al-Anbiya ayat 105 disuruh soleh. Kemudian di An-Nur ayat 55 disuruh beriman kepada Allah. Ya sudah, enggak ada disuruh kerja Bapak Ibu. Allah enggak pernah bilang kalau kamu mau mendapatkan rezeki, kerja gitu kan. Enggak mungkin. Oh, enggak. Allah enggak pernah bilang begitu, ya. Jadi percaya enggak Bapak Ibu? Percaya enggak dengan 3 ayat barusan yang saya katakan, ya? Percaya enggak? Coba tulis di komen, percaya enggak? Percaya enggak nih? Kalau percaya saya teruskan. Kalau nggak percaya, berarti nggak saya teruskan. Karena ilmu ini berarti nggak cocok untuk Anda, ya. Kalau nggak Anda nggak percaya, berarti ilmu ini nggak cocok untuk Anda. Anda nggak perlu bekerja untuk mendapatkan rezeki. Anda nggak butuh bekerja. Yang harus Anda lakukan adalah bertakwa, beramal soleh, dan beriman kepada Allah. Selesai. Percaya Bapak Ibu? Ya. Percaya Dok. Sedih karena baru tahu. Masya Allah. Percaya nggak? Ini cuma satu orang, baru satu orang yang percaya nih. Oh, 2 orang percaya dong. Ayo, siapa lagi yang percaya? 3 orang yang percaya, 4 orang percaya banget, 5 orang yang percaya, 6 orang, siapa lagi? 7 orang, 8 orang, 9 orang, siapa lagi yang percaya? Ayo, ayo tulis semua di komen, ya, percaya apa enggak? Percaya dong, percaya. Ayo, tulis lagi semua di komen, ya, percaya apa enggak? Ya. Kalau nggak percaya, ilmu ini nggak cocok untuk Anda. Gitu. Kalau nggak percaya, ilmu ini nggak cocok untuk Anda. Ya. Jadi rumusnya untuk takwa itu gimana? Nanti kita jelaskan ya. Bertakwa kepada Allah, percaya, sangat percaya. Percaya dok, percaya. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya besok gak usah kerja. Siap Bapak Ibu, besok gak usah kerja. Kan Anda udah percaya. Ya. Besok resign Bapak Ibu, siap. Enggak, tapi enggak langsung resign juga Bapak Ibu ya. Maksudnya gini, untuk apa Anda bekerja tapi jauh dari Allah? Untuk apa Anda bekerja tapi bohongin orang? Untuk apa Anda bekerja tapi zalim sama orang? Untuk apa Anda bekerja tapi korupsi? Untuk apa Anda berbisnis tapi mengurangi timbangan? Untuk apa Anda berbisnis tapi menyakiti hati pelanggan? Untuk apa Anda berbisnis tapi produk yang Anda jual adalah produk yang tidak bermanfaat? Ya. Yeah. Maka itu bukan kerja namanya, tapi menjauh dari Allah. Maka ya, yang saya lakukan Bapak Ibu, saya kan dokter, ya kan? Saya dokter, tapi saya nggak kerja. Saya trainer magnet rezeki, tapi saya nggak kerja. Saya pebisnis, tapi saya nggak kerja. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memperbaiki hubungan dengan sesama, kemudian bertakwa kepada Allah, kemudian membawa semua nilai-nilai Allah dalam apa yang saya lakukan. Contoh misalkan dalam pekerjaan saya, dalam profesi saya menjadi seorang dokter. Apa yang saya lakukan? Saya nggak kerja, ya. Saya nggak bekerja dalam dokter. Saya fungsinya apa? Saya membantu orang. Saya nggak kerja. Saya nggak meniatkan diri saya kerja. Tapi saya meniatkan diri saya ketika saya praktek, saya meniatkan adalah untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain. Begitu juga ketika saya berbisnis menjual rumah misalkan, ya, menjual rumah di Pare-Pare. Saya enggak jualan. Yang fokus yang saya lakukan adalah memberikan rumah terbaik kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, itu yang saya lakukan. Begitu juga ketika saya menjadi seorang trainer magnet rezeki, ya. Apa yang saya lakukan? Saya enggak kerja. Yang saya lakukan adalah membantu orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain yang ingin berubah hidupnya, yang ingin ajaib hidupnya. Maka saya fokusnya di sana. Saya nggak pentingkan uang, saya nggak pentingkan rezeki, tapi ketika fokus saya adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki udah datang.
Jadi nggak usah kerja. Siap Bapak Ibu ya? Yang penting adalah dalam setiap pekerjaan Anda, dalam setiap apapun yang Anda lakukan, ada amal kesolehan di sana. Ada amal ketakwaan di sana. Ada amal keimanan di sana. Ketika Anda berbisnis, orang yang bertakwa ketika berbisnis adalah fokusnya adalah memuliakan dan membahagiakan konsumennya. Dia tidak mau mengurangi timbangan, ya. Dia tidak mau menipu konsumennya, dan lain-lain. Kemudian, ketika menjadi karyawan, orang yang karyawan yang beriman dan bertakwa, dia nggak mau menyakiti hati kliennya. Dia tidak mau menyakiti hati rekan kerjanya. Dia tidak mau mengkhianati bosnya. Ya, sehingga yang nggak mungkin karyawan yang beriman dan bertakwa korupsi. Maka itu caranya, ya. Jadi nggak usah kerja Bapak Ibu. Capek banget kita kerja. Capek nggak sih kerja? Capek Bapak Ibu. Jangan kerja. Tapi apa? Muliakan dan bahagiakan orang lain setiap apapun yang kita lakukan setiap harinya. Maka Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tentang mendapatkan rezeki berlimpah dari sebaik-baik pemberi rezeki. Yeah. Siapa pemberi rezeki terbaik? Bukan bos kita? Nah ini uniknya Bapak Ibu. Sudahlah kita tahu bos kita bukan yang memberikan rezeki, tapi kita berharap sama bos kita. Sudahlah tahu bisnis kita bukan yang memberikan rezeki, tapi kita berharap sama bisnis kita. Sudahlah kita tahu atasan kita bukan yang memberikan rezeki, tapi kita berharap sama atasan kita. Tapi kita tidak berharap sama Allah. Ya. Contoh deh. Rezeki itu kan banyak ya. Termasuk kesehatan. Kesehatan itu rezeki juga, Bapak Ibu. Ketika Anda ingin sehat, katakanlah Anda sedang tidak sehat saat ini. Kemudian, ya katakanlah Anda tidak sehat, misalkan perut Anda itu ada rasa nyeri. Gitu ya. Perut Anda itu ada rasa nyeri. Ya. Sehingga Anda, aduh. Ini nggak nyaman buat saya harus hilangkan rasa nyeri ini. Kemana Anda akan kemana? Pilihannya pertama langsung menuju dokter atau yang kedua langsung gelar sejadah. Coba jawab yang jujur ya. Nggak usah dikomen juga nggak apa-apa ya. dalam hati aja. Kemana kita setelah kita ingin mendapatkan kesembuhan? Kemana kita? Ke dokter atau di atas sejadah? Atau langsung gelar sejadah. Kebanyakan Bapak Ibu, langsung pergi yang difikirkan adalah dokter mana yang bagus nih? Dokter mana yang bagus nih? Ya karena kita punyanya BPJS gitu ya. Akhirnya mau gak mau kita kembali ke tempat fasilitas BPJS kita di puskesmas kah atau di klinik kah gitu ya. Tapi seberapa ingatnya kita untuk mendapatkan kesembuhan yang dicari itu harusnya Allah dulu baru dokter. Ya. Saya gak bilang Anda gak harus ke dokter. Ya. Saya gak bilang Anda gak perlu ke dokter. Ya saya dokter gitu Bapak Ibu. Saya tahu itu harus ada ikhtiar, tapi selama ini ikhtiarnya terbalik. Ya, Anda datang ke dokter dulu, pergi kemana-mana ke dokter gitu ya. Ketika nggak sembuh, sudahlah pergi ke dokter mana-mana, nggak sembuh baru ya Allah kuserahkan penyakitku kepadamu ya Allah. Terbalik Bapak Ibu. Terbalik, harusnya ke Allah dulu baru ke manusia. Nah itu dia. Ya, jadi sama seperti sebelum kita mendapatkan kesehatan, ya, sebelum kita mendapatkan kesembuhan, sebelum Anda datang ke dokter, Anda harusnya datang ke Allah dulu. Ya nggak mesti mati. Waktu saya bilang begini, datang temui Allah dulu sebelum temui dokter. Terus ada orang yang bilang, berarti kita mati dong dok? Enggak. Anda kan bisa temui Allah ketika Anda hidup. Dengan cara apa? Gelar sejadah, sholat hajat, sholat taubat. Minta doa kepada Allah, minta pengampunan kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Kalau sudah itu dilakukan, baru Anda boleh datang ke dokter. Nah, rezeki yang lain pun sama. Ya. Ketika Anda ingin berangkat ke tempat kerja, ketika Anda ingin berangkat ke tempat bisnis, sudahkah Anda gelar sejadah dulu? Ya. Sebelum Anda pergi ke luar sana, sudahkah Anda gelar sejadah dulu? Ya. Rata-rata, ya kita nggak ingat. Ya, ada sih yang ingat, sholat duha dulu sebelum berangkat gitu ya. Tapi, kebanyakan manusia nggak ingat. Maka, yuk, ya, di kesempatan kali ini, kita betul-betul mendapatkan rezeki berlimpah, bukan dari manapun, ya. Bukan dari pekerjaan kita, bukan dari bisnis kita, bukan dari klien kita, bukan dari perniagaan kita, tapi dari mana? Dari Allah, sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Maka, Bapak Ibu, Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Allah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Tapi pertanyaannya gini, Bapak Ibu. Ketika Anda dijatuhkan, siapa yang jatuhkan Anda? Misalkan bisnis Anda turun, misalkan ya. Silakan tag banyak-banyak teman-teman Anda, Bapak Ibu ya.
Ini saya lihat ada beberapa yang di komen nge-tag orang ya. Silakan tag sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya teman Anda, ya kan kita punya gerakan ya Bapak Ibu ya. Kita kan punya gerakan ya. Gerakannya gerakan apa ya? Mana nih coba ya. Saya kasih lihat lagi ya. Gerakan kita adalah ini dia. Nah, ini gerakan kita ya. Gerakan kita adalah gerakan apa ini ya? Gerakan 1+3 ya. 1+3. Satu orang mengajak 3 orang lain ya. Satu orang mengajak 3 orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki. Karena diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita, ya melalui perantara Anda, itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Mau enggak mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya Bapak Ibu ya? Kalau mau, yuk kita ajak orang lain ya. Kita ajak orang lain untuk untuk sama-sama belajar bersama kita, belajar ilmu magnet rezeki ya. Jadi silakan tag sebanyak-banyaknya ya. Watch party ya, nonton bareng silakan ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dijatuhkan, sebenarnya siapa yang menjatuhkan kita? Misalkan Anda berbisnis ya. Ketika Anda berbisnis kemudian sekarang Anda jatuh, atau sekarang lagi zaman sekarang lagi corona misalkan, sekarang lagi pandemi. Ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, kemudian bisnis Anda lagi jatuh, ya. Bisnis Anda sedang tidak baik, atau Anda mungkin kehilangan pekerjaan Anda, ya. Karena mungkin bos Anda tidak sanggup untuk membayar Anda, ya kan? Karena di mana-mana sekarang berkurang, Bapak Ibu. Di mana-mana sekarang tuh terdampak. Contoh hotel. Sekarang Bapak Ibu, hotel banyak dijual, ya. Hotel banyak dijual. Kemarin saya pergi ke hotel iseng-iseng nginep di hotel bintang berapa tuh kemarin, bintang 4 apa bintang 5 ya, di Hotel Claro di Makassar ya. Di Hotel Claro di Makassar itu waktu bulan Mei ya, setelah lebaran. Setelah lebaran saya ke sana ya. Apa yang terjadi? Dari segitu banyak kamar hanya 2 lantai yang disewakan. Dari 12 lantai hanya 12 lantai yang disewakan, dan itu pun nggak penuh. Akhirnya apa? Karena omsetnya menurun seperti itu, akhirnya yang banyak karyawannya dirumahkan ya. Banyak karyawannya yang dirumahkan, akhirnya tidak mendapatkan rezeki. Nah, ketika itu terjadi pada Anda, maka siapa yang menyebabkan itu semua? Bukan corona, ya. Bukan COVID-19. Tapi siapa? Allah, ya. Allah, ya. Allah yang membuat itu semua datang pada kita. Bukan Allah nggak sayang sama Anda. Allah nggak mungkin zolim kepada Anda, Bapak Ibu, ya. Allah tidak mungkin zolim terhadap hambanya. Ada kisah, ya. Suatu ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, ya. Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, kemudian melihat ada seorang ibu menggendong bayinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada seorang sahabatnya, "Wahai sahabatku, engkau lihat si ibu itu yang sedang menggendong bayi? Lihat ya Rasul. Apakah mungkin si ibu itu akan melemparkan sang bayi ke dalam kobaran api?" Kemudian sahabatnya katakan, "Ya tidak mungkin ya Rasul, si ibu itu sangat mencintai anaknya, si ibu itu sangat mencintai bayinya, ya tidak mungkin dilemparkan ke dalam kobaran api." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dan cintanya Allah kepada hambanya melebihi cintanya si ibu kepada anaknya." Masya Allah. Artinya Bapak Ibu, Allah itu cinta kepada Anda. Allah itu sayang kepada Anda. Ya, Allah itu sayang kepada Anda. Ketika Anda saat ini sedang dijatuhkan, bukan Allah nggak sayang sama Anda, bukan Allah zalim kepada Anda. Tidak. Tapi ada maksud di dalam sana. Ya, ada maksud di dalam sana. Anda sudah belajar waktu kemarin ya, waktu di pertemuan pertama ya, tentang cacat yang sempurna, ya, cicak dan jerapah, bahwa hidup ini sudah sempurna. Hidup ini sudah sempurna, datang dari Allah. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Ya, misalkan begini Bapak Ibu, ketika Anda sedang, misalkan Anda sedang umroh, ya, Anda sedang umroh atau Anda sedang berhaji, kemudian Anda lagi tawaf nih, Anda lagi tawaf di depan Ka'bah, ya, Anda lagi tawaf di depan Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba itu kan banyak orang gitu ya, tiba-tiba Anda kaki tersandung, kemudian terjatuh, kemudian hidung Anda itu sampai berdarah karena hidung Anda terkena lantai gitu ya, lantai keramik dari lantai Masjidil Haram gitu ya, sampai hidung Anda berdarah mimisan gitu ya. Nah, Anda pasti mau marah nggak?
Anda mau marah nggak? Pasti Anda pengen ada rasa marah gitu. Siapa sih ini yang apa? Yang menyandung saya gitu, yang sandung kaki saya gitu, yang injak kaki saya gitu kan. Pas Anda nengok ke sebelah gitu ya, pas Anda nengok ke belakang, ternyata Imam Sudais di belakang. Ternyata yang sandung kaki Anda, yang menyandung kaki Anda, ternyata adalah Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Pertanyaan saya, jadi marah tidak? Jadi marah enggak? Ya, pasti enggak jadi marah. Ya, pasti tidak jadi marah. Yang ada, ya, yang ada Anda malah akan selfie gitu ya. Yang ada Anda adalah malah selfie gitu ya, atau malah ngajak apa namanya? Cium tangannya gitu ya, cium tangannya minta keberkahan dari Imam Sudais itu gitu ya, karena Imam Masjidil Haram Bapak Ibu ya. Maka itu baru manusia Bapak Ibu, itu baru manusia. Lalu bagaimana ketika Anda terjatuh saat ini ya? Ketika Anda terjatuh saat ini kemudian Anda menengok ke belakang, oh ternyata Allah yang sedang menjatuhkan Anda. Ya. Allah yang sedang menjatuhkan Anda. Menjatuhkannya untuk dinaikkan kembali. Jadi marah tidak kira-kira? Jadi marah enggak? Maka enggak jadi marah Bapak Ibu. Maka Allah sang pembaik-baik pemberi rezeki, ya. Maka Bapak Ibu, ada sebuah doa, ya. Ada sebuah doa yang bagus sekali untuk kita amalkan ya, sebagai hamba yang mengharap rezeki dari Allah ya, sebagai hamba yang mengharap rezeki dari Allah. Ini doanya Nabi Isa ya, doanya Nabi Isa dalam surat Al-Maidah ayat 114. Ini dia doanya ya, saya bacakan Bapak Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Yeah. Itu doa dari Nabi Isa ya. Yeah. Doanya, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami. Dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau, beri rezekilah kami dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Ya. Maka ada kaitannya Bapak Ibu, ada kaitannya. Ada kaitan antara hari yang baik dengan rezeki, gitu. Kan dibilang di sini, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya, ya, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan orang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan engkau. Dan beri rezekilah kami, warzuqna, wa anta, dan engkaulah, ya, khairur razikin, dan engkaulah sang maha pemberi rezeki. Pemberi rezeki yang paling utama, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka Bapak Ibu, Nabi Isa saja ya. Nabi Isa saja berdoa kepada Allah. Nabi Isa saja seorang nabi Bapak Ibu ya. Bukan artinya Allah kemudian bilang sama Nabi Isa gitu ya, "Hey Isa, kamu enggak percaya sama saya? Saya akan memberikan rezeki kepada kamu. Kamu enggak percaya sama saya sampai minta-minta seperti ini?" Enggak. Tapi ini adalah seorang adab. Ya, ini adalah sebuah adab seorang hamba kepada Tuhannya. Ya. Maka unik Bapak Ibu, kenapa? Kebetulan kita mencanangkan kajian ini tiap malam Kamis, tiap malam Jumat. Nah, ini hari malam Jumat Bapak Ibu ya. Malam Jumat dan hari raya. Ya. Dan hari raya bagi kita. Kan di sini dikatakan ya. Di sini dikatakan bahwa ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, rezeki ya, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami. Gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita sudah dalam hari raya. Hari raya Jumat. Ya walaupun sekarang masih Kamis gitu ya, tapi ya dalam kaidah kalender Hijriah, kalau sudah maghrib berarti sudah hari besoknya kita ini gitu. Jadi kita ini sekarang sudah masuk hari Jumat, ya. Nah, uniknya wa anta khairur razikin disebutkan dalam ayat yang lain yang erat kaitannya dengan hari Jumat ya, yang erat kaitannya dengan hari Jumat ya.
khairur razikin, pemberi rezeki yang paling utama. Dan ini disebutkan di ayat yang lain dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, ya. Fas'au, bersegeralah kamu, ya. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, ya. Dan tinggalkan jual beli. Ya, artinya apa? Ya. Artinya di hari Jumat itu kita dilarang untuk jual beli sebelum hari Jumat. Ya. Ini maksudnya apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang. Sembahyang di hari Jumat itu bukan ketika sholat Jumatnya saja, Bapak Ibu. Bukan hanya ketika sholat Jumatnya saja, tapi dari hari Jumat, ya, dari malam Jumat sampai Jumat selesai, ya. Sampai maghribnya, hari Jumat maghrib. Dari tadi maghrib sampai besok maghrib. Itulah diserukan tentang sembahyang, menunaikan sembahyang pada hari Jumat. Makanya kenapa di hari Jumat itu kita disuruh dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi, gitu ya. Karena ketika kita membaca surat Al-Kahfi dalam hari Jumat, Bapak Ibu, maka kita akan hidup kita terang, Bapak Ibu, ya. Kita tuh akan diterangi dari Jumat ke Jumat yang lainnya, Jumat saat ini sampai Jumat ke depannya, ya. Udah sayang banget, Bapak Ibu, kalau Anda di hari Jumat itu tidak membaca surat Al-Kahfi, ya. Berlaku untuk semua, ya. Berlaku untuk semua, baik pria ataupun wanita, ya. Berlaku untuk semua, makanya, ya. Makanya ada makanya miris, Bapak Ibu, di Indonesia hari liburnya apa? Hari liburnya Sabtu dan Ahad. Padahal di beberapa negara di Timur Tengah, ya. Kalau misalnya Anda ke Timur Tengah gitu ya, hari liburnya adalah hari Jumat. Ya. Karena ketika ada seruan untuk berhari Jumat dari Kamis Maghrib gitu ya, sampai Jumat sore, maka itu adalah tempat kita untuk fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, untuk berzikir. Apapun ya untuk kita duduk diam, Bapak Ibu. Maka inilah duduk diamnya kita. Kalau misalkan tadi saya bahasakan bahwa di magnet rezeki, untuk mendapatkan rezeki adalah duduk diam. Iya kan? Duduk diam, rezeki datang. Duduk diamnya itu apa? Duduk diam untuk mendapatkan ketakwaan. Duduk diam untuk mendapatkan kesolehan. Duduk diam untuk mendapatkan keimanan. Duduk diam dengan cara fas'au ila dzikrillah. Itu dia. Ya. Maka Bapak Ibu, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja. Kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja. Kerja keras Anda bukan di tempat bisnis. Kerja keras Anda itu bukan di toko. Kerja keras Anda bukan di warung. Ya, kerja keras Anda bukan di jalanan. Tapi di mana? Kerja keras Anda adalah di atas sajadah. Ketika apa? Ketika Anda fas'au ila dzikrillah. Ya. Bersegeralah mengingat Allah. Nah, mumpung Bapak Ibu, mumpung malam ini malam Jumat, ya. Setelah acara ini, setelah kajian ini, yuk kita fas'au, ya. Kita bersegera. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', ya. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ya, dan tinggalkan jual beli. Makanya Bapak Ibu saat ini di perusahaan Dinar Khairul Razikin Indonesia, di PT Dinar Khairul Razikin Indonesia, ya. Kan sekarang di magnet rezeki kan mengeluarkan dinar, Bapak Ibu, ya. Mengeluarkan dinar. Sekarang Bapak Ibu, Dinar Khairul Razikin itu penjualannya tutup di hari Jumat, ya. Penjualannya tutup di hari Jumat dan akan buka kembali di hari Sabtu. Tapi Ahad libur lagi. Jadi bukanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat tutup. Ya, Jumat tutup supaya semua karyawan di PT Khairul Razikin di perusahaan Dinar Khairul Razikin Indonesia itu bisa fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya. Bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nah, Jumat libur gitu ya. Sabtu buka lagi. Ya, Sabtu buka lagi, Ahad libur lagi karena ya Ahad itu kan libur ya. Kita di Indonesia memang udah terbiasa hari liburnya adalah hari Ahad kan gitu. Ada bengkel mobil di dekat rumah saya, Bapak Ibu. Orangnya bagus gitu ya, orangnya taat beragama yang memiliki yang punya bengkel itu, dia tutup di hari Jumat. Tapi di hari Ahad dia enggak tutup, dia buka. Ya. Jadi dia pindahkan hari liburnya dari Ahad ke Jumat. Supaya apa? Supaya karyawannya dan dia sendiri itu bisa beribadah di hari Jumat. Ya. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
yang demikian itu dzalikum khairul lakum ya in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Nah makanya mumpung Bapak Ibu ya di sini ada yang baru bilang Masya Allah baru paham dok, yes ya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau misalkan sebelumnya kita nggak tahu ya it's okay ya, kalau sebelumnya nggak tahu it's okay, tapi sekarang udah tahu gitu ya, sekarang udah tahu mumpung nih ya, mumpung di malam ini hari Jumat ya, malam hari Jumat. Nah kemudian ini kan Al-Jumu'ah ayat 9 ya, jadi nah terus gimana kalau misalkan tempat pekerjaan kita tidak libur, misalkan kita karyawan, kita ini pegawai, terus di hari Jumat ya memang nggak libur, terus gimana dong? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Anda tetap fas'au ila dzikrillah. Ya, wadharul bai'nya kapan? Wadharul bai'nya adalah ketika ada azan maghrib, ada azan sholat Jumat. Wadharul bai', langsung Bapak, bukan azan lagi. Tapi kan biasa kalau ada ngajinya dulu kan dari setengah 12 gitu ya. Dari jam setengah 12 itu kan ada ngajinya biasa di masjid. Itu udah wadharul bai', ya, itu tinggalkan jual beli, ya. Saya lagi halangan. Ya, saya lagi halangan Pak, saya banyakkan solawat. Yes, boleh. Apapun, zikrillah, ya. Fas'au ila zikrillah, apapun yang berzikir kepada Allah, apapun yang mengingat kepada Allah, apapun yang solawat, boleh gitu ya. Solawat gitu ya, zikir kepada Allah, ya. Silakan. Cuma kan kalau misalkan baca Quran kan belum dulu, ya. Tapi zikir bukan artinya ketika Anda haid, gitu ya. Ketika Anda haid, kemudian Anda tidak melakukan sama sekali apapun ibadah gitu. Enggak, sayang banget. Anda akan merugi di situ, ya. Anda akan merugi ketika Anda udah tahu haid, tapi haid itu malah jadi betul-betul menjadi halangan bagi Anda gitu, halangan untuk sholat, untuk tidak sholat dan tidak memegang Al-Quran, tapi ya zikir mah tetap gitu ya. Nah ini ayat selanjutnya ya, ayat selanjutnya Al-Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat 10-11 ya. Kan tadi Al-Jumu'ah 9 ya. Kemudian fa idza qudiyatish shalati fantashiru fil ard. Ya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah. Iya kan? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Fa idza qudiyatish shalati fantashiru fil ard. Jadi bukan lagi disuruh jual beli Bapak Ibu. Ya, bukan lagi disuruh jual beli, ya. Bukan lagi ayatnya bukan gini. Fa idza qudiyatish shalatu wadharul bai', ya. Jadi kalimatnya bukan kalimat di Al-Qur'annya bukan fa idza qudiyatish shalatu wadharul bai', bukan apabila telah ditunaikan sembahyang silakan berjual jual beli kembali, enggak gitu, tapi bertebaranlah kamu di muka bumi. Jadi enggak usah jualan. Enggak usah jualan Bapak Ibu, ya. Tapi apa? Bertebaranlah kamu di muka bumi. Kalau misalkan ada pedagang bakso, ya kan? Ada pedagang bakso ya sudah setelah selesai Jumat keluar gitu ya, bertebaran di muka bumi, bukan dagang, tapi niatnya adalah siapa nih yang lagi lapar yang bisa kenyang melalui makananku gitu ya. Kemudian penjual dinar misalnya. Dan di sini ada beberapa yang wakil resmi dinar Khairul Rizqin, termasuk saya juga Bapak Ibu ya. Kayak misalkan saya setelah selesai sholat Jumat, apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, bukan mah siapa lagi nih siapa nih yang mau beli dinar saya? Saya harus dapat keuntungan dari mana lagi nih untuk saya dapat keuntungan dari dinar? Enggak gitu. Allah enggak suruh jual beli setelah sholat, tapi bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaran keluar gitu ya. Motivasinya adalah siapa nih yang mau uangnya dimuliakan dengan dinar? Gitu ya. Kemudian setelah saya sholat, besok saya praktek. Ya kan, besok saya praktek saya sholatnya di masjid bandara gitu, karena saya prakteknya di Angkasa Pura Bandara Sultan Hasanuddin Makassar gitu ya. Saya sholat di masjid gitu ya. Kemudian setelah selesai sholat kembali ke tempat praktek, saya nggak fokus saya bukan kembali bekerja sebagai dokter, tapi fokus saya adalah siapa lagi nih orang yang mau saya muliakan dan saya bahagiakan dengan pelayanan saya. Gitu, dengan pelayanan saya sebagai seorang dokter. Maka ya, ketika motivasinya seperti itu, ketika motivasinya adalah bertebaran kamu di muka bumi, udah bukan lagi pikirannya duit. Bukan pikirannya duit lagi, tapi pikirannya adalah gimana caranya Allah ridho sama kita dengan cara bertebaran di muka bumi. Dan carilah karunia Allah ya, ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung ya.
kebanyakan kita ketika berbisnis nggak ingat Allah, ketika kita bekerja nggak ingat Allah gitu ya. Makanya setelah selesai sholat pun ya, setelah selesai sholat pun fokusnya bukan berdagang, fokusnya bukan bekerja ya. Ketika kita berdagang, ketika kita bekerja, kebanyakan kita nggak ingat Allah. Tapi fokusnya apa? Bertebaran kamu di muka bumi, fantasyiru fil ard, bertebaran kamu di muka bumi, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kemudian ya, fa idza ra'au tijaratan aulah wa faddu ilaiha wa taraka wa tarakuka qa'ima ya. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sendiri, kamu sedang berdiri berkhutbah ya. Jadi apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Ya. Katakanlah apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Ya. Jadi kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijar. Wallahu khairur razikin. Ya. Ada lagi dikatakan ya. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Jadi udah gitu, semua perniagaan, semua permainan tinggalkan dulu ketika adanya hari Jumat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ada yang berbisnis, jadi Anda mengatur waktu Anda sehari-hari. Anda tuh nggak punya atasan misalkan kan? Anda nggak punya atasan, Anda nggak punya, maksudnya kebijakan kapan libur, kapan masuk itu Anda sendiri yang tentukan. Maka tentukanlah hari libur Anda, itu bukan hari Ahad. Tapi hari libur apa? Hari liburnya adalah hari Jumat. Ya. Hari liburnya adalah hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu, ya. Hari Sabtu, kenapa namanya Sabtu? Karena hari Sabat. Ya, itu hari liburnya siapa? Hari liburnya orang Yahudi. Sedangkan hari Ahad, hari liburnya siapa? Umat Kristiani. Hari libur kita apa? Hari libur kita adalah Jumat. Ya. Maka yuk bagi ketika Anda bekerja sendiri gitu ya. Anda tidak punya atasan dan Anda bisa bebas mengatur waktu kapan Anda masuk dan kapan Anda libur, kapan Anda bekerja dan kapan Anda libur. Tentukanlah hari libur Anda itu adalah hari Jumat. Supaya apa? Jumat itu adalah tempat Anda bekerja keras. Di mana? Di atas sajadah. Ya. Hari Jumat adalah tempat kerja kerasnya Anda di atas sajadah. Sehingga hari Sabtu, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah hari santainya Anda gitu. Ya, itu adalah hari santainya Anda. Anda nggak kerja keras di sana. Tapi Anda ngapain? Bekerja santai. Memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya. Maka Bapak Ibu, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Wa anta khairur razikin. Ya, Anda lihat ini kembali ya tadi. Kita, di doanya Nabi Isa tadi ya. Di Al-Ma'idah ayat 114 ya. Al-Ma'idah ayat 114. Wa anta khairur razikin. Dan disebutkan kembali dalam hari Jumat. Disebutkan lagi dalam hari Jumat. Unik Bapak Ibu, ketika saya sangat sarankan Anda ini saran saya adalah bentuknya kalau misalkan dalam hukum ya, sunnah muakkad. ya kayak gitulah pokoknya. Saya enggak bikin hukum, maksudnya segitu pentingnya saran saya ya. Seperti pentingnya sunnah muakkad ya. Bukan artinya ini sunnah muakkad gitu. Tapi maksudnya anjuran saya adalah sama pentingnya seperti sunnah muakkad. Anda hafalkan doanya Nabi Isa yang tadi ya. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Itu yang Anda hafalkan. Ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 114. Untuk apa? Untuk Anda zikirkan. Di mana? Di hari Jumat. Ya. Utamanya di hari Jumat. Tapi apakah boleh dizikirkan di luar hari Jumat? Boleh banget. Ya. Karena unik Bapak Ibu, ya. Ada sebuah ada kisah. Ini seorang member Magnet Rezeki, ya. Seorang member Magnet Rezeki di Tarakan, ya di Tarakan Kalimantan Utara. Dia tuh mengamalkan itu. Dia mengamalkan doanya Nabi Isa tadi, ya. Dia tuh pebisnis properti ya, dia tuh pebisnis rumah. Jadi dia lagi mencari tanah untuk dibangun perumahan. Kemudian dia melihat ada tanah bagus ya. Dia melihat ada tanah bagus, kemudian harganya 1 miliar. 1 miliar atau 1,5 miliar ya. Ya pokoknya kayak gitulah ya.
Nah, 1,5 miliar, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah harganya adalah 1,5 miliar. Kemudian dia enggak punya uang, ya. Si apa si ibu ini enggak punya uang. Namanya Bu Asriani, ya. Bu Asriani ini enggak punya uang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang ke tanah itu, kemudian dia ambil itu tanah, dia genggam tanahnya, kemudian dia bacakan Al-Maidah ayat 114. Qul a'udzu bi rabbil maryam lahu marabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Ma'idatan minas sama'i takuna lana 'inda al-awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ditiupkan sama dia. Kemudian tanahnya dikembalin lagi. Tanahnya dikembalin lagi, terus dia ambil lagi tanah gitu ya, digenggam lagi tanahnya. Tanah di situ Bapak Ibu, di tanah yang harganya 1,5 miliar itu, digenggam lagi tanahnya, dibacakan lagi Al-Maidah ayat 114, setelah itu ditiupkan lagi gitu ya. Kemudian diletakkan lagi tanahnya, diambil lagi, dibacakan lagi, ditiupkan lagi, dikembalikan lagi, dan begitu seterusnya. Beberapa hari kemudian dia membeli tanah itu hanya dengan harga 100 juta rupiah. Masya Allah. Dari 1,5 miliar Bapak Ibu, dari 1,5 miliar menjadi 100 juta tanah itu dibeli sama itu ibu. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu ya, kalau misalkan Anda ngelihat ada mobil bagus nih ya, kalau misalkan Anda melihat ada mobil bagus nih, diparkir Bapak Ibu, jangan disia-siain, pegang. Pegang Bapak Ibu, yang pegang ya, pegang apa mobilnya gitu ya, disentuh aja gitu ya. Kemudian Anda bacain qala isa bin maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama gitu Bapak Ibu. Ya, ada mobil bagus gitu. Ada motor bagus, Anda pengen motor gitu ya. Pegang joknya. Pegang joknya gitu ya. Anda pengen rumah, pegang rumahnya. Ya, Anda bacain lagi ya. Qala isa bin maryam allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama gitu terus Bapak Ibu ya. Insyaallah Bapak Ibu, insyaallah ya. Insyaallah. Anda akan mendapatkan keajaiban. Walaupun bukan mobil itu misalkan. Tapi minimal Anda mendapatkan, misalkan Anda mendapatkan mobil, ya. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ketika ada yang ingin saya saya inginkan gitu ya. Saat itu saya lihat laptopnya Pak Nas MacBook gitu ya. Saya pengen sekali punya laptop MacBook gitu ya. Saya pegang, saya baca-bacai, bismillah. Saya pengen punya iPhone gitu kan. Saya pegang punyanya handphonenya Pak Nas gitu ya. Saat itu Pak Nas punya saat itu Pak Nas lagi berkunjung ke rumah orang tua gitu ya. Saya pegang handphonenya Pak Nas, saat itu Pak Nas lagi pegang iPhone 10. Dia lagi punya iPhone 10, sedangkan saya punyanya iPhone 6S, gitu kan. Saya pengen upgrade karena HP saya, bukan karena saya nggak bersyukur, Bapak Ibu. Cuma HP saya butuh di-upgrade. Karena baterainya udah nggak bagus, gitu. Daripada ganti baterai, ya lebih baik kan lebih baik ganti handphone, gitu kan. Saya ambil tuh handphonenya Pak Nas. Saya baca-bacai, gitu kan. Bismillah, gitu kan. iPhone 10 nih, bismillah. Saya kasih lagi sama Pak Nas, gitu kan. Alhamdulillah, sekarang saya punya iPhone 10. Apalagi ya? Ya pokoknya kayak gitu Bapak Ibu. Coba deh, coba Bapak Ibu ya. Coba, bismillah, insya Allah ya. Kalau misalkan Allah sudah kalau Allah sudah meridoi ya, insya Allah bisa. Pak Nas punya Pak Nas punya jam Apple Watch gitu ya. Apple Watch ya. Jam tangannya Apple Bapak Ibu ya. Jam tangannya Apple, harganya 3 juta gitu ya. Lalu saya pegang lagi Bapak Ibu, saya taruh lagi di tangan saya gitu ya. Saat itu kita lagi lebaran, lagi perjalanan kemana gitu kan. Saya pinjam gitu kan, saya taruh di tangan saya gitu ya. Saya baca-baca aja gitu. Bismillah, bisa nih dapet nih gitu kan. Alhamdulillah sekarang saya punya Bapak Ibu. Ya. Pak, kalau gambarnya gimana? Bisa, insya Allah. Ya, bisa, insya Allah. Anda dapat ambil dari internet, gitu kan. Itu kan, Anda kalau sudah, Anda tahu ilmu law of projection, gitu ya. Anda tahu ilmu law of projection, ditambah dengan ilmunya, dengan doa itu, Bapak Ibu, ya, insya Allah. Ya. Yang penting selama itu adalah kebaikan, ya. Selama itu adalah kebaikan, tapi tetap mencari keridhaan dari Allah. Ketika, Allah itu kasih rezeki ketika Allah terido sama kita. Ya, Allah itu kasih rezeki ketika Allah ridho sama kita. Ketika Allah enggak ridho sama kita, maka rezeki itu enggak akan datang. Ya percuma juga kita doa terus gitu ya.
ada mobil kita doain gitu kan, ada motor kita doain, ada rumah kita doain, tapi kita bikin dosa terus yang nggak dapat juga, ya kita bikin dosa terus, kita bikin maksiat terus gitu kan, tapi nggak akan selesai juga gitu, nggak akan dikabulkan juga sama Allah, karena Allah itu memberikan rezeki ketika Allah ridho sama kita, gitu Bapak Ibu, ya berapa kali dok bacanya terserah, ya terserah. Nggak ada ketentuan, sila tinggal apa, tinggal ya sesanggupnya Anda aja gitu ya, sesanggupnya Anda aja ya, jadi dinyanyiin lagi qala Isa bin Maryam allahumma rabbana, begitu terus sepanjang hari Jumat, insyaallah Bapak Ibu, insyaallah di hari raya Allah akan memberikan rezeki berlimpah ruah datang kepada Anda, alhamdulillah. Nah, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau misalkan kita punya persoalan Bapak Ibu, ya mohon maaf ini saya ganti kalimatnya ya, karena kan kita disiplin kata ya, punya masalah, masalah itu energinya rendah, kita ganti jadi persoalan. Kalau kita punya persoalan, datang kepada Allah. Selama ini Bapak Ibu, kita punya persoalan, datangnya kepada manusia, ya. Selama ini kita punya persoalan, datangnya kepada manusia, ya. Biasanya ketika kita nggak punya duit, sibuk mencari manusia, siapa nih yang bisa saya pinjam uangnya, gitu kan? Siapa nih yang bisa saya pinjam uangnya? Ya apa ya? Seperti tadi di awal saya bilang bahwa yang turunkan persoalan itu Allah, maka Allah yang punya ketentuannya. Ibarat gini, Anda tuh dikasih teka-teki. Anda dikasih teka-teki sama ibu Anda, ibu yang tahu teka-tekinya, ibu yang tahu jawabannya, tapi Anda minta jawaban ke ayah. Nyambung tidak? Pastinya enggak nyambung. Karena yang tahu jawabannya adalah si ibu gitu. Begitu pula sama persoalan Bapak Ibu. Allah yang kasih persoalan kepada Anda, maka yang punya solusi siapa? Yang punya solusi adalah Allah, maka datang kepada Allah. Selama ini kita datangnya kepada manusia. Boleh enggak saya pinjam uang gitu kan? Saya kemarin ada yang saya begituin Bapak Ibu. Ya. Akhirnya dia niatnya minjem duit gitu ya. Maaf sebentar. Saya ambil casan dulu ya, agak lobet, tolong jangan lobet dulu. Oke. Kemarin ada yang minta sama saya gitu ya, dia mau minjem duit gitu. Terus saya nggak kasih uang karena yang dia butuhkan itu bukan uang. Ketika ada orang yang ingin meminjam uang kepada Anda, jangan kasih uang, ya. Jangan kasih uang. Ada beberapa sebab. Pertama, kalau anda sudah meminjamkan uang kepada orang, maka itu bukan uang Anda lagi. Ya, itu bukan uang Anda lagi, tapi itu uang dia. Gitu. Itu kaidahnya. Ya, itu kaidahnya. Makanya seringkali ketika anda meminjamkan uang, ketika kemudian Anda menagih, ya, yang marah dia. Bahasanya adalah yang punya hutang siapa, yang galak siapa, kan gitu. Karena apa ya, ketika Anda sudah meminjamkan uang, ketika Anda sudah mengeluarkan uang, kaidahnya itu bukan uang Anda lagi. Ketika Anda sanggup, misalkan ada orang yang minjam uang sama saya, Fik boleh nggak minjam uang 1 juta gitu kan, terus saya bilang minjem ya, kapan mau balikin? Sebulan ke depan saya janji Fik, oke, saya kasih 1 juta kemudian bulan depan saya tagih gitu kan. Pas saya tagih, dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa bayar gitu kan. Dia nggak bisa bayar, bagus kalau dia ngomongnya baik-baik, tapi kalau misalkan ngomongnya dengan nada yang lebih tinggi daripada kita gitu kan, akhirnya malah rusak terumbu karang, rusak hubungan sesama manusia cuma gara-gara uang 1 juta. Maka kalau Anda tidak yakin untuk bisa apa, kalau Anda tidak yakin untuk tidak menagih lagi, mending jangan kasih, mending niatnya sedekah. Ya, misalkan, Fik, saya mau minjem uang, boleh nggak 1 juta? Saya nggak bisa minjemin kamu, saya bilang. Saya nggak bisa minjemin kamu, tapi saya sedekah aja ya. Nih, saya kasih 100 ribu, nggak usah. Ini bukan hutang, ya. Ini saya kasih buat kamu, silakan. Dan saya nggak akan menuntut lagi itu uang 100 ribu. Karena bagi saya sedekah, dan itu lebih utama. Gitu. Ketimbang Anda meminjamkan 1 juta, kemudian Anda tagih terus, gitu ya. Ya. Nah, selama ini orang, ya, akhirnya orang teman saya itu enggak saya kasih uang, Bapak Ibu. Tapi yang saya kasih ilmu. Ilmu apa? Ilmu magnet rezeki untuk mendapatkan duit. Untuk mendapatkan rezeki. Karena dia itu bukan butuh saya, tapi dia itu butuh Allah. Allah yang punya persoalannya. Allah yang punya solusi. Maka datang kepada Allah. Ya.
datang kepada Allah dengan cara apa? Ya sholat. Ya. Selama ini kita hanya sibuk mencari manusia dan menjauh dari Allah. Maka Bapak Ibu, masalah, persoalan itu hanyalah alat agar kita mendekat kepada Allah. Bisa jadi selama ini kita nggak dekat sama Allah. Makanya Allah kasih persoalan. Supaya apa? Supaya kita dekat lagi sama Allah. Maka sholat adalah cara paling utama untuk mendekat kepada Allah. Ya. Kemudian ditambah dengan zikir-zikir yang lain, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, dan lain-lain. Ya. Maka sholat. Ya, sholat. Ketika Anda membutuhkan persoalan, ya, ketika Anda membutuhkan persoalan, ada kisah begini Bapak Ibu. Seorang ibu, ya, ada seorang ibu, dia ingin menikahkan anaknya. Dia ingin menikahkan anaknya dan dia membutuhkan uang 20 juta, ya. Dia membutuhkan uang 20 juta rupiah. Kemudian dia enggak sibuk mencari manusia, tapi dia sibuk mencari Allah gitu ya. Dia sibuk mencari Allah, kemudian dia punya rumah petak, ya, rumah kontrakan, ya. Anda tahu kan rumah petak, rumah kontrakan gitu yang lebarnya apa? 3x7 biasanya, 3 meter kali 7 meter ke belakang, ya. Yang disekat-sekat, yang pokoknya ruangannya itu los sampai ke dalam gitu ya. Dia cuma disekat-sekat saja pakai triplex, ya, rumah petak kayak gitulah, ya. Dia punya rumah petak 4. Dia punya 4 rumah petak dan dia berpikir, apa saya jual ya satu petak rumah saya? Ya, seharga 20 juta misalkan. Tapi dia mikir, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Tapi bismillah ya. Bismillah, dia ambil sertifikat tanah, Bapak Ibu. Ya. Dia ambil sertifikat tanah, dia gelar sejadah, ya. Dia gelar sejadah, dia letakkan sertifikat rumah petak itu di atas sejadah. Kemudian dia katakan kepada Allah, "Ya Allah, beberapa waktu ke depan saya ingin menikahkan anak saya dan saya butuh uang 20 juta. Aku enggak punya uang, cuma Engkau yang punya uang, ya Allah. Aku niatkan salat untuk rumah ini laku, ya Allah." Allahu Akbar. Itu sertifikatnya di atas sejadah, Bapak Ibu. Setelah selesai sholat, dia tenang gitu kan. Karena dia sudah lari kepada Allah gitu. Punya persoalan, larinya kepada Allah. Kemudian setelah selesai sholat, dia mikir, apa ini rumah saya iklankan ya? Gitu kan. Apa ini rumah saya iklankan ya? Akhirnya dia pergi ke percetakan koran. Ya, dulu ini kisah beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu ya. Waktu zamannya masih koran. Ya, kita beriklan di koran. Dia datang ke, dia saat itu berangkat ke tempat percetakan. Di mobil, di angkutan umum gitu ya, di angkutan umum ya, kalau bahas sama kasarnya PT-PT ya. Di sampingnya dia duduk, si ibu itu duduk di samping ibu-ibu muda baru selesai nikah gitu ya, baru saja menikah. Kemudian si ibu muda ini nanya ke si ibu ini gitu ya, mau kemana bu, ini mau iklankan rumah petak saya ya. Iklankan rumah petak saya. Oh, ibu punya rumah petak? Iya, tapi saya lagi butuh uang. Saya lagi butuh uang 20 juta buat nikahkan anak saya, gitu. Tapi saya nggak tahu mau jual kemana. Tapi ya, karena saya mikir gitu kan, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Tapi bismillah saya mau jalan-jalan saja, mau iklankan rumah saya. Terus si ibu itu bilang, bu, turun dulu yuk. Aduh, saya mau ke sana, gitu kan. Tujuan saya bukan di sini. Enggak, kita turun dulu sekarang. Saya mau ke sana. Enggak, ibu turun dulu, percaya sama saya. Kita turun dulu sekarang. Akhirnya si ibu-ibu, dua ibu-ibu itu turun gitu ya. Si ibu yang ingin jual rumah sama si ibu-ibu muda gitu ya. Kemudian pas turun, si ibu-ibu yang jual rumah bilang begini, "Ada apa sih?" gitu kan. "Ada apa sih kok saya harus turun di sini?" Kemudian si ibu muda bilang begini, "Gini, Bu. Saya ini barusan selesai nikah. Saya baru nikah. Dan saya lagi cari rumah, tapi saya nggak mau ngontrak, saya pengen punya rumah sendiri, gitu. Tapi uang saya cuma 20 juta. Uang saya cuma 20 juta, saya cuma sanggup beli rumah petak. Tapi saya mikir, zaman sekarang siapalah yang jual rumah petak?" Allahu Akbar. Masya Allah. Yang satu ngomongnya, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Yang satu lagi ngomong, siapalah di zaman sekarang mau jual rumah petak? Diketemukan sama Allah dalam satu momen yang tepat. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, inilah ya. Inilah Bapak Ibu. Akhirnya dapat tuh si ibu itu. Dapat jual beli gitu ya. Dapat 20 juta untuk menikahkan anaknya. Maka Bapak Ibu, sholat adalah cara paling utama untuk mendekat kepada Allah. Selama ini, ketika kita mendapatkan persoalan, kita sibuk cari mencari manusia. Padahal harusnya Allah Bapak Ibu.
Maka ketika Anda memiliki persoalan, datang kepada Allah. Dengan cara apa? Sholat. Kalaupun saat itu bukan waktunya sholat, ya sholat saja. Maksudnya, kalau ketika Anda misalkan, Anda udah sholat zuhur misalkan, Anda sudah sholat zuhur, jam 2 siang, Anda punya persoalan. Kemudian Anda pengen bawa persoalan ini kepada sholat. Nggak usah nunggu asar. Nggak perlu nunggu asar. Langsung sholat aja, gitu. Niatnya apa? Niat sholat hajat bisa, ya. Sholat istikharah bisa, gitu. Ya. Niatnya gimana? Saya nggak hafal dok niatnya. Ya nggak usah, gitu. Ini tentang niat sholat, itu ada dua perbedaan pendapat, ya. Yang satu, harus diucapkan. Yang satu, dalam hati aja, ya. Yang satu dalam hati aja. Dan dua-duanya boleh, gitu ya. Dua-duanya boleh. Dua-duanya sah. Yang sah, kalau Anda nggak sholat. Ya. Makanya Bapak-Ibu, ketika Anda umroh, Anda jangan heran ketika ada orang yang, ketika ada orang Arab di sana, gitu ya, datang, masih jalan, tiba-tiba baru selesai diem di situ, abis jalan, gitu ya, langsung Allahu Akbar. Nggak diem dulu, gitu kan. Abis jalan, berhenti, langsung Allahu Akbar. Ya. Yeah. Dia nggak, niatnya udah langsung dalam hati gitu kan. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia gitu kan, mau sholat, gimana tadi niatnya? Oh iya, soli usoli. Gak jadi sholat Bapak Ibu. Akhirnya gak jadi sholat. Kenapa? Niatnya gak inget. Ya nggak usah, ya dalam hati aja. Ya Allah, saya pengen sholat taubat, ya Allah. Ya Allah, saya pengen sholat hajat, ya. Ya Allah, saya pengen sholat hajat. Dalam bahasa Makassar pun, ya Allah, sholatkan, ah Allah. Bisa, ya insya Allah. Allah terima, karena niat itu dalam hati, ya. Ada dua perbedaan pendapat dan dua-duanya sah, ya. Jadi silakan aja. Kalau saya pribadi, saya niat itu dalam hati, saya nggak ucapkan, gitu ya. Karena dua-duanya sama saja gitu. Ada dalil yang dua-duanya sama-sama kuat gitu ya. Dan it's okay, itu hanya perbedaan pendapat. Yang salah adalah ketika kita nggak sholat. Gitu. Maka, yuk datang kepada sholat. Sholat hajat atau sholat istikharah apapun ya. Nah, perbaiki kualitas ibadah di hari Jumat sampai Jumat kedepannya. Ya. Jadi dari hari Jumat sampai ke Jumat. Dari hari Jumat sekarang sampai hari Jumat ke depan. Perbaiki kualitas ibadah kita, Bapak Ibu, ya. Karena kualitas ibadah kita lah yang akan menentukan apakah Allah ridho sama kita atau tidak. Ketika Allah ridho sama kita, maka rezeki akan datang pada kita. Ketika Allah tidak ridho sama kita, maka rezeki pun juga nggak mau datang pada kita. Ya. Nah, kerja keras kita itu di atas sejadah, bukan di tempat kerja, Bapak Ibu. Ya. Bukan di tempat kerja, sekali lagi, kerja keras Anda itu bukan di tempat kerja, tapi di atas sejadah. Dengan cara apa? Dengan cara fas'au ila dzikrillah. Untuk apa? Untuk melepaskan dosa-dosa Anda. Kalau Anda sudah paham, melepaskan perisai rezeki Anda. Ya? Yeah? Karena perisai rezeki kita adalah dosa. Maka, yuk kerja keras di atas sejadah. Selama ini, Bapak-Ibu, kerja keras kita di luar sana, gitu ya. Sedangkan di sejadah, gitu ya. Di sejadah kita main-main. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. Main-main kita dalam sholat, ya. Maka yuk khusyuk Bapak Ibu, ya. Coba Anda lihat orang-orang di mana-mana gitu, ya. Kadang juga kita sholatnya kayak gini, ya. Ucapan kita apa, pikiran kita apa gitu, ya. Allahu Akbar. Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikamiddin. Dalam pikirannya, tadi uang saya 100 ribu. Beli bensin 50 ribu. Beli nasi kuning 10 ribu. Beli pulsa 20 ribu. Mana ini kembaliannya? Gitu kan. Allahu Akbar. Belum ketemu. Sami Allahu liman hamidah. Gimana saya simpan? Allahu Akbar. Pas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di bawah bantal ku simpan. Sering kan begitu Bapak-Ibu, ya. Saya nggak ngomongin Anda. Itu saya ngomongin saya, Bapak-Ibu. Dulu saya begitu. Tapi sekarang saya sedang memperbaiki. Mudah-mudahan saya tidak lagi menjadi seperti itu. Maka yuk sama-sama kita berubah, Bapak-Ibu. Ya. Kita perbaiki. Ya. Kita perbaiki apa yang kualitas ibadah kita. Kerja keras kita itu di atas sejadah. Ya.
Maka Bapak Ibu, di pekerjaan, di kantor, dalam profesi Anda, itu bertebaran mencari karunia. Ya, bertebaran mencari karunia. Dengan cara apa? Merawat terumbu karang. Anda sudah belajar di pekan ke... Rahasia keajaiban itu pekan keberapa ya? Ya, pekan ketiga ya. Pekan kedua, rahasia keajaiban itu. Ya, rahasia keajaiban itu pekan kedua. Ketika... rahasia keajaiban adalah ketika kita mementingkan orang lain, ya, ketika kita itu nggak penting, orang lain yang lebih penting. Nah, begitu juga dalam pekerjaan kita ini nggak penting, Bapak Ibu. Bos kita itu yang lebih penting. Dengan cara apa kita muliakan dan bahagiakan bos kita, atasan kita, rekan kita, pekerjaan kita, klien kita, bawahan kita, office boy, cleaning service, itu semua orang harus, semua mereka lebih penting daripada Anda. Maka yuk kita muliakan dan bahagiakan mereka. Di profesi Anda, ya, pengacara misalkan, maka yang lebih mulia adalah siapa? Yang lebih mulia adalah klien Anda, gitu ya, hakim Anda, jaksa Anda, dan lain-lain. Kemudian misalkan profesi Anda sebagai apa? Misalkan pebisnis, misalkan wira swasta, ya. Maka siapa yang lebih penting? Yang lebih penting adalah orang lain yang harus Anda bukakan lapangan pekerjaan. Ya. Bukan Anda. Tapi mereka itu membutuhkan lapangan pekerjaan. Maka fokus Anda adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, ya. Sehingga kita bisa merawat terumbu karang dimanapun, ya. Maka Bapak Ibu, yuk, ya, kita betul-betul memaknai sebetul-betulnya bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Akhirnya setelah ini Anda udah nggak penting lagi mencari manusia, ya. Manusia itu, Anda mencari manusia hanya untuk dimuliakan dan dibahagiakan. Tapi untuk rezeki, Anda bukan mencari manusia, tapi Anda mencari Allah. Ya. Maka Bapak Ibu, ya, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, datangi Allah, maka pasti selamat dunia dan akhirat. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, datangi Allah, maka pasti selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka Bapak Ibu, ketika Anda sekarang dijatuhkan, itu adalah dari Allah. Allah itu hanya ingin Anda kuat. Allah itu hanya ingin Anda naik level. Ketika Anda naik level, ya, maka Allah itu sayang sama Anda. Dalam kondisi apapun yang terjadi pada saat ini, Allah itu sayang sama Anda. Maka jangan sampai Anda kemudian menghakimi Allah. Ya. Jangan sampai Anda menghakimi Allah dengan COVID-19 yang saat ini sedang datang. Ini bukan zaman pandemi, Bapak Ibu. Ini bukan zaman pandemi. Ya. Kita tidak boleh memaknai suatu zaman dalam kondisi tidak baik. Ya. Kita tidak boleh memaknai suatu zaman, suatu masa dengan kondisi tidak baik, ya. Karena semua zaman, semua masa itu datang dari Allah. Ketika kita memaknai bahwa oh zaman ini enggak bagus, tahun 2020 enggak bagus. Kenapa? Karena ada COVID-19. Artinya kita sedang mendustai apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya. Maka ini bukan zaman pandemi, ya. Ini bukan zaman pandemi, ya. Tapi ini adalah akademi, ya. COVID Academy. Karena di sini kita belajar gitu ya. Di sini di COVID-19 ini kita belajar gitu ya. Makanya sekarang saya bisa menjumpai Anda walaupun dalam laptop gitu ya. Menjumpai Anda dalam online, ya. Anda bisa lihat saya walaupun Anda jauhnya jarak daripada saya gitu ya. Akhirnya saya belajar gitu gimana caranya saya bisa tetap memuliakan dan membahagiakan orang walaupun dalam online gitu. Kemudian saya juga waktu pekan lalu ya hari Ahad saya bikin private training online. Dulu saya mikir gimana caranya bikin private training online di di zaman pandemi ini, akhirnya saya belajar gitu ya. Akhirnya saya belajar, Oh, gini caranya supaya saya bisa bikin training walaupun dalam kondisi online. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, training online-nya berjalan sukses dan bisa dibilang energinya pun hampir sama dengan training offline, gitu ya. Training yang bertatap muka, ya. Karena ini bukan zaman, ini bukan pandemi, Bapak-Ibu. Tapi ini bukan pandemi COVID-19. Tapi ini adalah akademi COVID-19. Kita belajar di sini, ya. Kita belajar apa yang bisa kita maksimalkan dalam kondisi seperti ini, ya. Walaupun keluarga kami, ya, pada hari ini sedang berduka, ya. Keluarga kami saat ini sedang berduka. Kakak ipar saya itu orang tuanya meninggal pada hari ini. Dan itu beruntun, Bapak Ibu. Di tanggal 30 Agustus
jadi saya punya kakak kelima ya, anak kelima, saya kan anak ke-8, Pak Nas itu anak ke-3, nah saya punya kakak nomor 5, ini punya suami di Kendari ya, kakak pertamanya itu meninggal karena COVID-19 itu tanggal 30 ya, padahal di Kendari itu masih, setahu saya masih zona hijau ya, kasusnya itu tidak banyak. Kasus yang terlapor itu tidak banyak. Ya Allah, wallahualam apakah terlapor atau tidak yang apa, yang lain-lainnya gitu ya. Tapi yang terlapor hanya 3 gitu, yang saya tahu ya. Kemudian tanggal 30 meninggal karena COVID. Kemudian itu tanggal 30. Bersamaan orang tuanya masuk dalam kamar isolasi ya. Jadi bertiga langsung masuk kamar isolasi ya. Tanggal 30 kakak pertamanya meninggal. Kemudian tanggal 1, 2 hari setelah kakak pertamanya meninggal, bapaknya meninggal, COVID juga. Kemudian hari ini, hanya selang 2 hari lagi, ya, ibunya yang meninggal. Sedangkan kakak saya, saat ini sedang ada di Kuwait. Allah. Ya. Dalam waktu 4 hari, bayangkan Bapak Ibu, bayangkan dalam waktu 4 hari, 3 anggota keluarga, kakak pertama, ibu, dan ayah meninggal dengan COVID. Maka Bapak Ibu, ya, saya nggak mau nakut-nakutin Anda, tapi COVID itu ada. COVID itu ada, ya. Janganlah kemudian Anda berpikir bahwa ini konspirasi, ini konspirasi tim medis apa segala macam yang sempat kemarin viral seperti itu, Bapak Ibu. Nggak ada, Bapak Ibu. COVID-19 itu ada. Jadi masih tetap pakai protokol kesehatan. Anda tetap pakai masker, ya. Saya udah ngeri sekarang, Bapak Ibu, ngelihat di mana-mana sekarang udah nggak pakai masker, ya. Di mana-mana udah nggak pakai masker, di mana-mana tetap tidak lagi jaga jarak, ya. Tidak lagi jaga jarak, kemudian protokolnya sudah tidak dipakai lagi, ya. Ya saya tahu, mungkin kita sudah tidak nyaman dengan kondisi itu semua, tapi ya inilah perang kita, Bapak Ibu. Inilah kondisi kita saat ini. Maka saya sebagai tim saya sebagai tenaga kesehatan, Bapak Ibu, saya sangat menyarankan kepada Anda, pun juga saya mendoakan kepada Anda, mudah-mudahan Anda selalu sehat, diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari COVID-19 ini, ya. Dan saya tetap menyarankan Anda untuk tetap pakai protokol kesehatan karena ya hal itu terjadi pada keluarga kakak ipar saya. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan keluarga kakak ipar saya mudah-mudahan insyaallah syahid, insyaallah syahid ya. Kita sekeluarga paham tentang itu ya. Kita sekeluarga meyakini tentang hal itu bahwa orang yang meninggal dalam kondisi pandemi adalah syahid. Tapi masih banyak yang harus kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu ya. Tetap masih banyak yang harus kita lakukan di dunia ini. Semasa kita masih hidup, yuk kita maksimalkan. Semasa kita hidup, yuk kita maksimalkan. Dengan cara lakukan protokol kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan. Jangan tempat cuci tangan Anda yang biasa ada di luar rumah, jangan dimasukkan dulu ke dalam rumah ya. Setiap Anda pergi, tetap pakai masker. Kemudian pas Anda pulang ke rumah, Anda mandi dulu ya. Ketika Anda pulang dari bekerja, Anda pulang ke rumah, Anda mandi dulu sebelum Anda ketemu sama anggota keluarga. Tentunya setiap Anda masuk rumah gitu ya, cuci tangan pakai sabun ya. Anda siapkan cuci tangan pakai sabun di luar atau Anda ada hand sanitizer di ruang tamu ya. Tetap jaga jarak ya. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan keluarga kakak ipar saya syahid dan husnul khatimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini dan selalu mendapatkan keberkahan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktikkan ilmunya ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mempraktikkan ilmunya dan yuk sama-sama kita pahami bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Jangan sibuk mencari manusia ya, tapi sibuklah mencari Allah ya. Jangan menangisi kondisi apa yang Allah berikan kepada kita, tapi menangislah ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jangan menangisi apa yang Allah berikan kepada kita, tapi menangislah ketika kita tidak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan menangis kepada apa yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, tapi menangislah ketika kita masih begitu banyak dosa. Oke, Bapak Ibu, ya. Alhamdulillah kita sudah selesai, ya. Materi saya sudah selesai. Mau tanya jawab nggak nih? Mau tanya jawab nggak atau langsung saya tutup? Ya karena apa? Oh iya Bapak Ibu, silakan ya kalau misalkan ada yang mau bertanya ya.
kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan ya. Sambil ini juga saya mau infokan kepada Anda, bagi yang ya, bagi yang apa, bagi yang belum masuk ke channel Telegram ya, mungkin Anda baru ikut, Bapak Ibu ya, baru ikut kajian ini ya. Anda yang baru ikut kajian ini, Anda juga baru tahu ada apa, ada ilmu magnet rezeki. Silahkan Anda nikmati ilmunya ya. Sambil saya sangat mengharapkan kepada Anda untuk masuk ke channel Telegram ya. Ini sebentar, mana nih? Sebentar ya. Ini mana ya? Ini ya. Nah, ini ada channel Telegram Bapak Ibu ya. Ini channel Telegram Magnet Rezeki ada di sini ya. Kelihatan ya? Ya, ini channel Nasrullah Magnet Rezeki ya. Silakan Anda bergabung di sini ya. Tinggal ketik ini Bapak Ibu ya, Nasrullah Magnet Rezeki ya. Ini dia ya. Anda ketik ini Nasrullah Magnet Rezeki, tapi Anda install dulu aplikasi Telegram ya. Anda install dulu aplikasi Telegram. Ya, Anda install dulu aplikasi Telegram. Aplikasi Telegram tuh yang model lambangnya tuh kayak kapal kertas Bapak Ibu ya, kayak pesawat kertas gitu ya. Tahu lah pasti ya. Kemudian Anda ketik ini Nasrullah Magnet Rezeki, dan Anda perhatikan ininya Bapak Ibu. Nih, lihat nih ya, subscribersnya atau anggotanya, membernya itu sudah 91.000. Jangan sampai Anda nanti masuk ke channel yang membernya tuh 7.000 gitu ya. Channel Magnet Rezeki tapi membernya 7.000, membernya 700, membernya 800. Itu berarti bukan resmi, itu bikinan orang ya. Yang resmi itu begini ya. Yang resmi itu ada segini ya. Ada 91.000 member ya. Kemudian ini di sini, ini info-info tentang magnet rezeki semua ya, termasuk ini juga Bapak Ibu ya. Ini ada, oh kelihatan ya, benar. Ini saya harus ke sini ya. Ya, ini ada info tentang Bimbel Online Magnet Rezeki ya, bimbingan online magnet rezeki. Kebetulan saya ngisi juga di sini Bapak Ibu ya. Di situ ada Pak Nas ya, ada Kang Asdin, ada saya, kemudian ada Paman ya, Pak Utmanto, kemudian ada Aiden, kemudian ada Bunda Dina, Bunda Denia, Bunda Ucu, dan Bu Nin Widya ya. Silakan kalau misalnya ada anak-anaknya yang ingin belajar ilmu magnet rezeki, silakan. Ini kelihatan kan ya? Kelihatan ya? Silakan diikutkan ke bimbingan online magnet rezeki ya. Ini catat nih, besok live ya untuk penjelasan dan grand openingnya. Besok grand opening dan masih bisa daftar ya. Besok masih bisa daftar, live-nya di Facebook ya. Live di Facebook di grup Yayasan Magnet Rezeki. Ini grup terbuka Bapak Ibu, silakan Anda searching saja Yayasan Magnet Rezeki besok Jumat 4 September ya, pukul 13.00 WIB ya. Silakan ya, kalau misalnya ada anaknya yang ingin diikutkan magnet rezeki ya. Pokoknya ini semua info tentang magnet rezeki ada semua di sini. Jadi kalau misalnya Anda mau dapat info-info tentang magnet rezeki, tulisan-tulisannya Pak Nas gitu ya. Nah ini Bapak Ibu doakan ya. Doakan ya. Dua anggota keluarga saya di Kendari syahid karena COVID. Nah ini tanggal 1. Saat ini, waktu yang ini, ya waktu Pak Nas posting ini, itu yang meninggal baru kakak pertama dan ayahnya. Si ibu belum. Ibu hari ini baru sudah. Ibu hari ini meninggalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, ilmunya di mana? Ya. Oh, ini juga Bapak Ibu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah magnet rezeki. Lihat Bapak Ibu, semua best seller-nya magnet rezeki semua. Ini di Gramedia Margonda, ya. Di Gramedia Margonda. Itu best seller-nya magnet rezeki semua. Ya, lihat di situ barengan saya bayar kasir ya. Barengan saya bayar di kasir, ada 4 orang yang beli buku ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Saya tanya ke kasir ya, ini di bawah nih. Mana? Ya, saya tanya ini di bawah nih. Saya tanya ke kasir kenapa best seller-nya buku semua buku MR, kata beliau selama COVID, buku magnet rezeki ini setiap hari laku keras. Allahu Akbar. Masya Allah. Sudah punya belum bukunya? Ya. Anda harus punya Bapak Ibu. Ya, Anda harus punya buku ilmu magnet rezeki. Silakan Anda, kalau belum punya, silakan nanti Anda datangi Gramedia di toko Anda ya, datangi Gramedia di toko Anda. Nah, ilmunya ada di sini ya. Ilmunya ada di audio magnet rezeki ya, ini dia. Ya. Audio magnet rezeki ya. Audio magnet rezeki. Jadi kalau misalkan Anda masuk dulu di sini nih. Anda masuk dulu di sini ya. Anda klik ini ya kan. Anda tuliskan Nasrullah magnet rezeki. Nah, ini
ilmunya ada di audio, ya. Ilmunya ada di audio. Kumpulan audionya, Anda klik di sini, ya. Anda klik di sini, nanti akan langsung masuk ke audio magnet rezeki. Kemudian nanti Anda klik di sini join. Ya, ini kan unmute, ya. Berarti saya udah join. Jadi kalau misalnya ada tulisan join di sini, ya, Anda join, ya. Anda join supaya dapatkan pemberitahuan, ya. Kemudian Anda scroll ke atas untuk mendapatkan audio magnet rezeki, ya. Ini Anda scroll ke atas, ya. Mana nih, scroll ke atas. Nah, ini dia, ya. Nah, ini dia, ya. Ini udah, ini banyak nih audio magnet rezeki, ya. Yang tadi saya bahas itu Khairur Rozikin, itu di audio nomor, sebentar. Audio nomor, nah ini nomor 8 nih, ya. Ini nih Khairur Rozikin, silakan, ya. Silakan Anda dengarkan, ya, walaupun Anda juga ikut kajian ini tapi tetap Anda dengarkan juga, ya. Ini semua nih, ya, dari, nah ini paling pertama yang ada murotalnya. Nah, Anda dengarkan 001. Bagi Anda yang baru masuk, Anda dengarkan dari 001 dulu, terus ke 002, terus ke 003, 004, dan seterusnya, ya. Semoga insya Allah ilmu magnet rezeki ini bisa menjadi bahan bagi Anda, bahan pembelajaran bagi Anda, ya. Bahan pembelajaran bagi Anda, sehingga Anda pun bisa mendapatkan rezeki berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini saya di gunung, Bapak Ibu, dingin banget, saya masuk dulu ke rumah, ya. Alhamdulillah udah masuk lagi ke rumah. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini kayaknya tadi ada yang mau bertanya, ya. Sebentar, saya coba lihat dulu, ya. Kita sampai jam 9, Bapak Ibu, ya. Jam 9 WIB, ya. Sisa ada 20 menit lagi, ya. Bagi yang belum punya bukunya, saya sangat sarankan Anda untuk beli bukunya dan gabung ke channel Telegramnya, ya. Coba saya lihat, ada nggak pertanyaan? Siap, dok. Amin, amin. Semoga digantikan dengan yang lebih baik. Diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan, ketabahan, dan kekuatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Mau tanya, dok, ya, silakan. Mau tanya. Tanya, dok, gimana kalau... Oh, ini nih. Tanya, dok, gimana kalau pengen bebas hutang, ya? Bebas hutang, ya. Sebenarnya ada sih audionya. Tadi Anda kalau misalkan lihat di sini, ya. Bentar. Ya, kalau misalkan Anda lihat di sini, ada audionya nih. Nah, ini lunas hutang seketika, ya. Lunas hutang seketika. Kalau Anda mau lunas hutang seketika, coba dengarkan ini. Tapi sebelum dengarkan 005, Anda dengarkan dulu 004, ya. Sebelum Anda dengarkan 005, Anda dengarkan dulu 004. Law of Projection, ya. Ilmu Law of Projection. Nah, nanti di sini Anda akan langsung lunas, Bapak Ibu. Mau nggak lunas hutangnya? Ya, mau nggak lunas hutangnya? Seketika, Bapak Ibu, ya. Kalau mau hutangnya lunas seketika, langsung lihat di sini Law of Projection dan 005. Lunas hutang seketika, ya. Silahkan, ya. Saya doakan Bapak Ibu Anda akan langsung lunas seketika uangnya, utangnya, ya. Sebentar, ini saya tutup dulu Bapak Ibu, ya. Ini Telegramnya. Oke. Okay. Duh, saya masih di gunung. Saya pindah ke kedinginan saya. Iya. Sudah ada lagi di rumah, ya. Siap praktek, ya. Siap praktek. Yes. Bismillah, ya, Bu Rima, ya. Siap praktek, Pak Dokter, ya. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Wa'alaikum jazakumullah khair. Tanya jawab, dok. Siap, yuk. Masih ada waktu 20 menit, ya. Mana nih? Jangan menangisi apa yang Allah berikan kepada kita, tapi menangislah ketika kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, dan menangislah ketika kita mengingat dosa-dosa kita. Yes, itu dia. Yeah. Jadi dalam kondisi begini, ya, nggak usah nangis, ya. Semangat. Ini adalah takdir terbaik dari Allah, ya. Justru kita menangis ketika kita nggak bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau butuhnya uang, gimana caranya? Apakah sama dengan cara ingin mendapatkan kendaraan? Sama. Sama. Semua ilmunya sama. Karena semua itu kan rezeki, ya. Semua itu rezeki. Maka, ya, caranya sama. Ya, caranya sama. Ya. Caranya, ya, dengan cara bertakwa, ya. Ibaratnya gini, Bapak Ibu.
Anda mau nggak dapat mobil tanpa leasing? Kalau orang normal, Bapak Ibu, ya. Cara orang normal untuk mendapatkan mobil, gimana caranya orang normal mendapatkan mobil? Pas nggak punya uang. Pergi ke leasing, ya. Pergi ke leasing, ajukan untuk cicilan mobil, nyicil 5 tahun, ya. Nyicil sampai 5 tahun, sampai 7 tahun. Itu orang normal. Tapi bagaimana orang magnet rezeki untuk mendapatkan mobil? Ya. Bagaimana caranya orang magnet rezeki dapatkan mobil? Setiap ada kendaraan, doakan. Ada mobil, ya Allah muliakan dan bahagiakan orang yang punya mobil itu. Ada mobil lagi, ya Allah muliakan dan bahagiakan orang yang punya mobil itu. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Ya. Coba deh, 1 tahun aja. Insya Allah, 1 tahun aja. Kemudian, kalau misalnya ada mobil gitu ya, doakan gitu ya. Sambil dipegang gitu ya. Ya kan gak ada salahnya juga kan, megang gitu kan. Maksudnya, Anda tuh megang itu bukan artinya Anda berdoa ke mobil, enggak ya. Bukan artinya Anda berdoa ke mobil, tapi Anda itu wujud. Wujud pengharapan Anda, ya Allah saya kepengen mobil ini gitu ya. Saya kepengen mobil ini, ya Allah ya. Berikanlah gitu. Jadi, coba deh. Coba pakai cara magnet rezeki, jangan pakai cara orang normal. Ya. Cara orang normal untuk mendapatkan rumah, bagaimana caranya? KPR. Cara orang normal itu KPR untuk mendapatkan rumah. Kalau nggak punya uang, ya dia pergi ke bank, dia ajukan KPR, saya mau KPR 15 tahun, 20 tahun. Itu cara orang normal. Tapi kalau cara orang magnet rezeki beda. Ya. Cara orang magnet rezeki, ada nggak rumah yang dibangun di sekitar Anda? Ya. Ada nggak rumah yang dibangun di sekitar Anda? Kemudian ada yang lagi ngebangun, gitu kan. Kemudian Anda berdiri di depan rumahnya, Anda doakan. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan orang yang sedang membangun rumah ini. Mudah-mudahan rumahnya bisa menjadi rumah yang baik di jannati, yang menjadi alat yang kemudian akan masuk ke dalam syurgamu, ya Allah. Gitu. Doain aja semua rumah. Jalan, ada rumah. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan rumah orang ini. Mudah-mudahan baik di jannati. Mudah-mudahan menjadi rumah yang sakinah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan predikat baik di jannati. Gitu. Ya. Yeah. Gitu caranya. Kalau misalkan ada rumah yang dibangun tadi gitu kan. Tanya tukangnya, Pak, berapa orang di sini? Ya, berapa tukangnya? Berapa mandornya? Ada 4, Pak. Oh ya, tunggu, jangan makan dulu ya. Saya yang belikan makanan gitu kan. Kasih makanan buat mereka gitu kan. Kasih makanan buat mereka 4 bungkus saja. Satu bungkusnya 15.000, Anda cuma modal 60.000. Anda cuma modal 60.000, kemudian Pak, saya lagi pengen banget punya rumah. Doain saya ya. Mudah-mudahan saya juga bisa bangun rumah. Selesai. Nanti tukang itu akan doakan Anda. Ya. Gitu caranya. Kalau butuh uang, sama. Caranya adalah kerja keras di atas sejadah. Dengan cara apa? Melepaskan semua dosa-dosa kita dan bertakwa kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah. Ya. Dokter, insya Allah saya sudah menjalankan RFF. RFF itu apa? Release, forget, and forgive. Ya. Release, melepaskan. Forget, melupakan. Forgive, memaafkan. Ya, biasanya ini ketika ada trauma, ya. Ketika saya memiliki persoalan, saya trauma dengan seseorang. Mohon maaf, Bapak Ibu, ya. Alergi hidung saya kambuh. Gak tahu kenapa kalau misalnya saya ngisi tuh alerginya kambuh gitu. Padahal kalau gak ngisi tuh alerginya gak kambuh. Gak tahu juga kenapa, ya. Jadi ketika misalkan saya punya persoalan, saya ditipu misalkan. Ya sudah, saya RFF. Release, melepaskan semua persoalan itu. Forget, melupakan persoalan itu. Forgive, memaafkan orang itu. Tapi ketika ada debt collector menghubungi saya atau amanah menghubungi saya atas amanah yang tidak saya pakai uangnya, mulai merasa yang tidak saya pakai uangnya, mulai merasa lagi hati ini berada di zona belum nyaman. Gimana cara mengatasinya? Ya segera masuk lagi ke RFF, ya. Segera masuk lagi ke RFF, zona RFF. Kan RFF itu kalau Anda tahu, ya, itu kan dia RFF itu kan ada langkah-langkahnya kan. Nah, langkah-langkah itu yang kemudian Anda lakukan. Kemudian Anda garpu talak lagi untuk mendapatkan ketenangan hati dari ayat yang Anda dapatkan, ya. Maknai bahwa itu cuma bungkus permen gitu. Ya, debt collector itu cuma bungkus permen. Permennya akan datang kepada Anda setelah Anda mensyukuri datangnya debt collector itu, ya. Yang belum join di Telegram, segera join Telegram, ya. Ini alhamdulillah udah join Telegram, ya. Alhamdulillah sudah daftar bersama anak-anak beberapa adik SMA. Alhamdulillah. Sudah ikut Telegramnya, alhamdulillah. Mana lagi nih? Ini. Bagaimana cara kita mengatasi orang tidak suka sama kita yang menggelar sejadah lama di atas sejadah? Maksudnya? Bagaimana cara kita mengatasi orang yang tidak suka sama kita
menggelar sejadah lama di sejadah. Ini maksudnya apa ya? Coba yang bertanya ini tolong diperjelas dulu ya, saya nggak paham ini maksudnya. Mengatasi orang yang orang tidak suka sama kita yang menggelar sejadah lama di atas sejadah. Ini takutnya saya multitafsir, saya kurang tepat menafsirkan. Ya silakan Anda bertanya lagi, Anda perjelas lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih materinya malam ini Pak Dokter. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mana lagi nih? Coba saya lihat dulu ya. Alhamdulillah, buku magnet rezeki selalu menjadi souvenir dan hadiah. Alhamdulillah, barakallah Bu Penny ya. Semoga hadiahnya dari hadiah itu Bu Penny selalu mendapatkan amal jariahnya ya. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan tadi kan bertanyanya gini. Nah, gini kan. Bagaimana status saya yang sudah tidak pernah dikasih nafkah lahir batin selama 2 tahun? Apa saya harus tetap menanti nafkah batin? Ya. Ini jawaban saya tuh mungkin terdengar ya. Jawaban saya mungkin terdengar agak ibaratnya tidak biasa ya. Tapi Anda silakan jalankan atau tidak ya. Anda silakan jalankan atau tidak. Jawaban saya tuh gini. Ketika suami itu tugas utamanya, fungsi utamanya suami itu bukan memberi nafkah. Ya. Ini saya suami nih, ya kan? Saya kan suami. Tugas utama saya itu bukan memberi nafkah. Bukan ngasih nafkah. Bukan juga jadi teladan, bukan juga untuk bekerja, bukan untuk perhatian sama istri, bukan itu tugas utama saya. Ya. Tugas utama seorang suami adalah untuk menjadi pelindung. Pelindungnya istri dari api neraka. Itu tugas suami, ya. Itu tugas suami. Jadi ketika seorang istri meninggal, kemudian suaminya ridho kepada istrinya, maka istrinya langsung mendapatkan tiket surga. Silakan masuk surga dari pintu manapun, ya. Maka fungsi utamanya suami adalah dunia itu kan cuma sementara, ya. Dunia itu kan cuma sementara, ya kan? Jadi ya yang akhirat ya akhirat itu yang kekal kan, yang selamanya. Jadi tugas utamanya suami, tugas utamanya saya itu adalah menjadi pelindungnya istri saya dari api neraka. Ketika saya ridho dengan istri saya, ya. Ketika saya ridho dengan istri saya, maka istri saya itu akan masuk dalam surga. Maka Bapak Ibu, untuk perempuan itu masuk surga itu gampang banget. Untuk seorang perempuan masuk surga itu gampang banget Bapak Ibu. Cukup suaminya ridho. Ketika suaminya enggak ridho, maka Anda sudah enggak punya pelindung lagi dari api neraka. Ketika Anda memilih untuk menceraikan suami Anda, maka Anda sudah tidak punya lagi pelindung dari api neraka. Pilih mana? Ya. Pelindung di dunia atau pelindung di akhirat? Ya. Maka gimana caranya? Ya, yuk. Kalaupun suami Anda sudah tidak bisa diharapkan nafkah lahirnya, tidak bisa lagi diharapkan nafkah batinnya, tidak bisa diharapkan tentang teladannya kepada seorang anak, ya. Tidak bisa menjadi penjaga Anda. Ya sudah, minimal Anda mengharapkan fungsi utama di akhirat nanti. Gimana caranya supaya orang seperti itu, ya, dok, biasanya kan orang seperti ini, suami seperti ini kan nggak bagus gitu kan. Biasanya kan suami seperti ini akhlaknya nggak bagus. Ya. Kita tidak bisa mengeneralisir, tapi memang kebanyakan suami-suami yang kayak gitu, ya, suami-suami yang tidak kasih nafkah lahir, nafkah batin, kemudian tidak jadi teladan, tidak jadi pelindung. Apalagi pokoknya itu memang secara agama tidak bagus gitu kan. Tapi kita nggak bisa mengeneralisir. Ada kok banyak orang yang agamanya bagus gitu kan, tapi tidak bisa memberikan nafkah kepada kita dan lain-lain. Intinya Anda dapat ridhonya suami. Anda mendapatkan ridhonya suami. Nah, saya kasih games kepada Mbak Reni ya. Coba setiap malam tanya sama suami. Pak, kamu ridho enggak sama saya? Suami kan jawab tuh biasa, ridho gitu kan. Tanya, ridhonya berapa persen gitu. Kalau misalkan belum 100%, jangan tidur. Ya. Kalau ridhonya belum 100%, jangan tidur. Misalkan, kamu ridho enggak dengan saya? Ridho berapa persen, Pak? 90%. Ah, berarti ada 10%-nya tuh. Cari 10%-nya itu apa? Bikinin kopi kah?
atau PJT kah gitu kan, atau tugas malam Anda gitu ya. Apapun lah gitu kan, apapun yang bisa membuat suami Anda ridho ya, apapun yang bisa membuat suami Anda ridho dengan Anda, itu lakukan setiap hari. Lakukan setiap hari, walaupun Anda tidak mendapatkan nafkah, entah itu nafkah lahir, entah itu nafkah batin gitu ya. Walaupun Anda tidak mendapatkan hak itu dari suami Anda, tapi coba lakukan ya. Lakukan seminggu aja. Coba lakukan seminggu aja. Insyaallah suami ada, akan ada perubahan dari suami Anda. Pokoknya Anda enggak butuh kebahagiaan Bapak Ibu ya. Anda enggak butuh kebahagiaan, tapi yang Anda butuhkan adalah kebahagiaan suami Anda dan ridho suami Anda. Maka cari ridho suami, kejar ridho suami, walaupun Anda secara hak Anda tidak mendapatkan ya. Secara hak Anda tidak mendapatkan, tapi kejar ridhonya suami ya. Jadi jangan meninggalkan ya. Kalau usulan saya, jangan cerai. Tapi silakan Anda garpu talak lah. Ya, silakan Anda garpu talak untuk mendapatkan jawaban terbaik dari Allah. Tapi itu usulan saya. Coba lakukan games itu ya. Ini bukan hanya dilakukan untuk orang-orang yang punya persoalan terhadap rumah tangganya ya. Orang normal kayak saya, Bang. Saya kan sama istri kan enggak ada persoalan apapun ya. Alhamdulillah sudah berapa lama saya sama istri itu enggak cekcok gitu, enggak bergaduh ya. Tapi saya juga lakukan itu gitu. Yang saya biasa tanyakan begini, kalau saya tanya sama istri saya, Mi, apa yang bikin kamu lebih bahagia saat ini? Gitu. Apa yang bikin kamu bahagia saat ini? Apa yang bikin kamu lebih bahagia? Kalau ada dia jawab, itu yang saya lakukan. Begitu juga istri saya. Ya, istri saya nanya juga gitu ya, apa yang bikin kamu lebih ridho sama aku? Gitu. Saya bilang begini, ya dia lakukan gitu kan. Atau biasa dia nggak nanya begitu, dia tahu apa yang bikin saya cinta tuh. Jadi kami tuh udah saling tahu bahasa cinta gitu ya. Saya sama istri sudah saling tahu bahasa cinta. Ketika saya bahasa cintanya apa, dia penuhi cinta saya dengan bahasa cinta itu. Contoh misalkan kalau saya bahasa cintanya adalah quality time, saya mau ketika saya ada di rumah kita tuh berdua gitu, nggak asik sendiri. Biasanya kan saya pegang HP gitu kan. Biasa kalau misalnya di luar apa yang enggak bagus gitu kan, saya pegang HP, dia pegang HP. Saya enggak mau kayak gitu gitu ya. Saya enggak mau kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya saya lagi di rumah, lagi ada waktu senggang, yuk kita sama-sama quality time. Kemudian ada juga bahasa cinta adalah sentuhan gitu ya. Ya, ya pokoknya kayak gitulah. Biasa kalau misalnya ada habis ngisi kayak gini, dia udah tahu mau dipicitin enggak gitu. Nah, di situ saya merasakan saya bisa memberikan ridho saya kepada istri saya. Karena istri saya udah tahu apa kebutuhan saya dan istri saya tahu apa yang bisa membuat saya ridho sama dia gitu ya. Jadi Anda silakan lakukan Bapak Ibu ya. Gimana tidak marah sama sekali tapi anak paham? Gimana caranya supaya anak itu enggak dimarahi ya? Supaya anak tidak dimarahi tapi anak paham. Caranya adalah, ini masing-masing, ya Anda mesti belajar parenting sih, ya. Sebenarnya saya nggak ahli parenting, ya. Saya nggak ahli parenting, belum ahli parenting, ya. Kebetulan anak saya baru satu dan itu juga masih 11 bulan, ya. Jadi, secara teknis, saya belum punya pengalaman. Secara teknis, saya belum punya pengalaman terhadap pertanyaan ini. Tapi, secara teori, saya bisa bilang begini. Anda perlakukan anak itu sesuai dengan umurnya. Ya. Anda perlakukan anak itu sesuai umurnya. Kalau anak 1-5 tahun, anak itu raja. Anak itu raja, Anda itu bawahan. Jadi kalau misalkan anak udah nangis, udah langsung yang lain ditinggalkan dulu, anak paling utama gitu. Karena usia 1-5 tahun, anak itu raja. Ya. Nah, 6 sampai 10 tahun, anak itu pekerja. Ya. 6 sampai 10 tahun anak itu pekerja. Pekerja bukan maksudnya sapu. Ya. Enggak gitu. Ngepel, enggak gitu. Maksudnya ajarin mereka untuk bisa bekerja dalam rumah tangga, gitu kan. Dalam rumah gitu ya. Ajarin mereka gini gitu kan. Nah, ketika 11, usia 11 ke atas itu adalah sahabat. Anak itu sahabat Anda. Maka perlakukan ketika anak Anda usia 11 tahun sampai di atasnya, maka perlakukanlah sebagai seorang sahabat. Gitu. Anda harus menjadi sahabat. Anak itu marah ketika orang tuanya enggak paham apa kebutuhan anaknya sendiri. Gitu. Maka Anda harus
harus cari. Bukan artinya ketika si anak pekerja di usia 6 sampai tahun anak pekerja kemudian Anda juga enggak mencari kebutuhannya, tetap Anda cari tahu kebutuhannya. Anda cari tahu kebutuhannya apa? Anda harus menjadi teman terbaik anak Anda. Ketika Anda tidak menjadi teman terbaik anak Anda, maka anak Anda pun juga akan kalau bahasanya tuh hilang respect. Hilang respect dengan orang tuanya, ya. Jadi cari kebutuhannya si anak. Anak tuh butuhnya apa sih? Ya. Tapi enggak juga semuanya diturutin berdasarkan apa yang keinginannya dia gitu kan. Misalkan saya butuh Nintendo, misalkan saya butuh PlayStation 5 yang enggak kemudian semerta-merta juga Anda turuti gitu. Tapi kebutuhan secara emosional, bukan secara material, ya. Bukan secara harta, ya. Tapi kebutuhan secara emosional. Mereka tuh butuh apa sih sebenarnya? Mereka butuh kasih sayang kah? Mereka butuh quality time dengan Anda kah atau apa, ya? Mereka butuh dimengerti kah? Ya. Ketika dia bantu Anda, Anda hargai mereka, gitu. Jangan sampai Anda tidak menghargai, gitu. Kemudian pas marah Anda ngungkit, kamu itu memang nggak pernah bantu ibu, gitu kan? Itu menjadi trauma Bapak Ibu. Itu akan menjadi trauma bagi anak ketika dia membantu ibunya, tapi dia tidak pernah dihargai sama ibunya sendiri, ya. Ya ini nanti Anda bisa pelajari di Magnet Rezeki for Couple. Jadi silakan ya, silakan ikut Magnet Rezeki for Couple untuk lebih dalamnya lagi, ya. Karena selama 4 minggu kita dalam berbicara tentang hanya rumah tangga. Yes, saya udah nggak punya hutang, punyanya amanah. Keren, itu dia, ya. Alhamdulillah. Apalagi nih, ada nggak nih? Dok, kalau usaha kita berhubungan dengan orang lain yang biasa bertemu, namun saat ini belum bisa dilakukan, mengatasi kegalauan hati yang kadang muncul. Biasanya usaha kita berhubungan dengan orang lain yang biasanya bertemu, namun saat ini belum bisa dilakukan. Ya kan sekarang COVID ya. Mengatasi kegalauan hati yang kadang muncul. Coba garap utala. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Apakah meng-online-kan diri Anda? Ya, bukan meng-online-kan diri Anda. Meng-online-kan bisnis Anda. Ya, meng-online-kan usaha Anda. Atau bagaimana? Ya, silakan Anda lakukan garap utala. Dan di situ insya Allah jawabannya jelas. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Kalau misalkan garap utalanya bukan tentang usaha, dok. Gitu kan, tapi saya disuruh ini, saya disuruh itu, saya disuruh melakukan ini, lakukan, ya, apapun yang dikatakan dalam ayat garputala Anda, lakukan, ya. Kayak ini kan contoh, saya biasanya training ketemuan sama orang, gimana caranya ketika saya training gak ketemuan sama orang, akhirnya saya belajar gitu, saya belajar ada aplikasi yang namanya apa, yang namanya ini ya, Ikem Live, ya. Kebetulan saya masih pakai trialnya, makanya masih muncul, ya. Makanya masih muncul watermarknya, ya. Tapi it's okay, walaupun trial kan saya bisa pakai, gitu kan? Saya bisa pakai dan tidak ada lagi hambatan bagi saya. Silakan Anda manfaatkan, ya. Ini kan sebenarnya jawabannya bisa lebih spesifik kalau Anda jelaskan lebih spesifik, gitu ya. Usahanya tuh apa? Kemudian yang menjadi kegalauan hati Anda tuh apa? Apakah cuma karena nggak bisa ketemu doang? Atau memang karena Anda tidak mendapatkan penghasilan dari usaha Anda itu? Tapi kalaupun persoalan Anda adalah tidak mendapatkan penghasilan karena bisnis Anda tidak ketemu sama orang, nggak butuh. Rezeki itu bukan gitu cara kerjanya. Rezeki itu cara kerjanya adalah mendekat kepada Allah. Ya, seperti tadi yang sudah kita bahas di materi tadi. Ya. Alhamdulillah kemarin ikut training batch 1 mulai terasa tiap hari sudah dapat keajaiban. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah, barakallah ya. Jadi ini bulan ini ikut private training saya. Insyaallah bulan depan, bukan bulan depan, bulan ini akhir bulan. Antara tanggal 20 atau 27 ya. 20 September atau 27 September saya akan buka lagi kelas private training online Magnet Rezeki batch 2. Ya, silakan nanti Anda ikuti ya. Silakan Anda ikuti ya, kalau misalkan ya silakan nabung dulu, nggak terlalu tinggi sih infaknya, 200 ribu untuk satu orang ya, untuk satu keluarga. Ya silakan, jadi nanti Anda setelnya di laptop ditonton sama anggota keluarga Anda, silakan. Jadi 200 ribu untuk sekeluarga ya, silakan ya. Jadi itu semua bahas tuntas, semua ilmu magnet rezeki dibahas tuntas di sana ya, tentunya lebih lengkap camp ya. Kalau camp magnet rezeki, camp online magnet rezeki itu COMR itu 3 hari 2 malam, ada tahajudnya juga, tapi kalau saya cuma seharian, tapi 13 jam kalau kemarin. Dari setengah 9 sampai hampir jam 9. Dari setengah 9 sampai hampir jam setengah 10. Dari
setengah sembilan di Wita ya, di waktu Makassar, sampai setengah sepuluh waktu Makassar. Tapi kan Anda kan bisa sambil makan, bisa sambil melakukan aktivitas yang lain. Jadi 13 jam itu nggak kerasa ya. Alhamdulillah. Silakan nanti yang mau ikut ya, 20 atau 27 September. Nanti akan diinfokan di sini ya. Dok, diulang lagi 3 surat, Quran surat An-Nur ayat 55, Al-Anbiya 105, dan satu lagi surat apa dok? At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ya. Ayat 2 sampai 3. Ayat 2 sampai 3. Nah, silakan nanti Anda cari aja ya. An-Nur ayat 55, Al-Anbiya ayat 105, dan At-Talaq ayat 2 sampai 3. Ya, itu janjinya Allah untuk mendapatkan rezeki. Udah enggak perlu cari ayat-ayat yang lain Bapak Ibu, cukup itu aja ya. Cukup itu aja. Dok. Kita mau disiplin kata, susah saya ganti menjadi tidak mudah. Ya, dok, tidak mudah ternyata ucapkan semoga Allah memuliakan dan membahagiakan terhadap orang yang mengecewakan kita. Itu dia. Mulut mendoakan tapi masih ada hati yang dongkol, ya. Jadi kalau misalkan ini Bu Astriani kayaknya ikut private training kan kemarin ya? Ikut private training kan kemarin ya? Nah, kalau ikut private training dan udah tahu spiritual matter, ya. Udah tahu spiritual matter, maka iya nggak sih Bu Astriani itu ikut nggak sih kemarin ya private training ya? Ya pokoknya kalaupun ikut ataupun kalau misalkan Anda sudah Bu Astriani udah dapat ilmu spiritual matter, maka jangan cuma di sini mengucapkan ya Allah muliakan dan bahagiakan, tapi hatinya tetap dilihat apakah hatinya minus satu atau minus dua ya, apakah ada kemarahan atau kejengkelan, nggak boleh ya, tetap harus muliakan dan bahagiakan. Tapi memang ini pelan-pelan ya, it's okay, pelan-pelan, namanya juga belajar ya. Nanti juga kalau udah terbiasa, ketika kita mendoakan dan muliakan itu, kemarahan itu berangsur-angsur turun. Ya. Siapa dokter? Akan saya praktekkan 1 tahun. Impian saya punya rumah dan mobil pribadi. Yes, bismillah, saya doakan ya. Tadi juga saya lihat ada yang menulis hal yang sama ya, 1 tahun. Bismillah ya. Bismillah ya, ada rumah, doain. Ada mobil, doain. Gak perlu pakai leasing. Ya. Gak perlu pakai leasing. Kita ini makhluk ajaib, Bapak Ibu. Anda ini makhluk ajaib, bukan makhluk normal. Ya, Anda ini makhluk ajaib. Ya Allahnya ajaib. Nabi-nabinya ajaib. Kitab-kitabnya ajaib. Ya masa kita hambanya nggak ajaib? Ya, percaya bahwa kita ini ajaib. Ya. Pak Fikri, boleh kasih tahu cara Pak Fikri mudah untuk sholat khusyuk? Sholat khusyuk. Ada beberapa sih. Sholat khusyuk itu kan sebenarnya nggak ada teknik pastinya ya. Bukan ilmu eksak ya. Sholat khusyuk itu bukan ilmu eksak. Maksudnya kalau ilmu eksak itu kan 1 + 1 = 2. Ketika 1 + 1 = 2 berarti salah jawabannya. Nggak gitu ya. Jadi ada banyak metode ya. Ada banyak metode yang bisa dipakai. Kalau ada satu metode bisa dipakai itu cocok untuk Anda, silakan lakukan. Tapi kalau misalkan itu tidak cocok untuk Anda, tidak dilakukan. Kalau saya biasa pakai metode untuk sholat khusyuk ya, metode relaksasi. Tapi paling utama Anda paham ayat yang Anda baca itu artinya apa. Ya, itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Ketika kita baca Al-Fatihah, ayatnya kita baca. Tapi kita nggak tahu artinya apa. Ya akhirnya kita ngomong Al-Fatihah, ucapnya Al-Fatihah, pikirannya kemana-mana gitu. Ketika kita paham maknanya, Al-Fatihah itu artinya apa, tafsirnya apa, maknanya apa, diucapnya apa, di pikirannya adalah fokusnya kepada hal itu. Misalkan ihdinash shiratal mustaqim gitu ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah aku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, bukan jalan yang bukan jalan orang-orang yang tersesatkan gitu maknanya kan. Maka dalam pikiran Anda, ya Allah, betul-betul saya ingin mendapatkan jalan yang lurus gitu. Betul-betul memaknai apa yang Anda ucapkan. Begitu juga ketika Allahu Akbar, Rabbana lakal hamd, bil samawati wa mil ardi wal masyita min syai'in ba'd. Silakan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'funi. Itu Anda harus paham juga artinya itu apa. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu juga Anda harus paham. Jadi kebanyakan kita enggak khusyuk karena kita enggak paham artinya itu apa sih. Ya. Kemudian metode saya juga biasa sebelum sholat saya relaksasi dulu. Ya. Tarik nafas, ya. Sampai merasa tenang, pikirannya jauh dari pikiran-pikiran luar gitu kan. Sampai merasa badan tuh ringan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, sampai badan tuh merasa ringan, baru Allahu Akbar.
biasanya kalau di private training offline saya ajarin juga, ada tekniknya, ya, ada tekniknya. Tapi ketika apa, ketika kemarin private training online, saya nggak bisa ngasih itu karena ada sesinya nggak bisa dilakukan di online gitu aja, ya. Sesinya tidak bisa dilakukan di online, ya. Gimana ketika Anda Allahu Akbar, ini ada pemaknaannya. Allahu Akbar. Kemudian ketika Anda bersedekap, ini ada maknanya. Apa maknanya ketika Anda bersedekap? Itu semua ada maknanya, gitu ya. Nah, biasanya di training offline itu saya ajarkan. Tapi kalau di online, saya nggak bisa ajarkan karena metodenya nggak bisa saya bahasakan di online, ya. Bisa kasih link telegramnya, dok. Nanti saya kasih linknya di postingan grup ini, ya. Di postingan grup ini nanti saya kasih linknya, ya. Rumus takwa itu apa? Ya takwa itu apa? Ya takwa itu adalah ketika Anda menjauhi semua larangan Allah, ya. Ketika Anda beriman kepada Allah, menjauhi segala larangannya, mematuhi segala perintahnya, udah itu. Cuma pengaplikasiannya tidak semudah itu, ya. Pengaplikasiannya tidak semudah itu. Jadi Anda tinggal pelajari, kan. Anda pelajari apa yang Allah mau, apa yang Allah nggak mau, itu yang Anda turutin. Ibaratnya gini, Anda minta uang sama orang tua, ma, minta uang dong, gitu kan. Tapi orang tua Anda kasih syarat, boleh. Nanti jam 5 sore, ibu kasih uang. Tapi kamu harus lakukan ini. Biasanya kan Anda lakukan itu, kan. Nah, coba lakukan itu kepada Allah. Yeah. Ketika Anda minta sama Allah, ya Allah, aku ingin rumah, ya Allah, aku ingin mobil, ya Allah, aku ingin hutang saya lunas, ya Allah, aku ingin piutang saya dibayar, ya Allah. Kemudian Allah kasih syarat, boleh, tapi kamu bertakwa, lakukan itu. Ya. Udah, ya, udah, kayaknya udah nggak ada tadi tuh ada tuh maksudnya cuma. Oh, nah ini nih, yang tadi nih. Maksudnya cara mengatasi orang tidak suka sama kita lama menggelar sejadah. Maksudnya, cara mengatasi orang tidak suka sama kita lama menggelar. Ini maksudnya Anda gelar sejadah di masjid, kemudian Anda zikir lama-lama di situ, kemudian ada orang yang gak suka sama Anda. Gimana? Ya, kalau misalkan memang itu yang maksud Anda, ya. Saya maknainnya gini aja. Ya, saya memaknainya gini aja. Anda menggelar sejadah, katakanlah di masjid. Anda menggelar sejadah, Anda berdoa dan berzikir lama-lama di masjid itu, di atas sejadah Anda sendiri, tapi ada orang lain yang nggak suka sama Anda, ya sudah, tetap katakan sama orang itu, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, ampuni segala dosa-dosanya, selesai. Ya, itu aja, ya. Maka fokus kita bukan manusia, fokus kita adalah bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Sudah mengikuti magnet rezeki for couple, dok? Oh, sudah, Mbak Renik sudah. Ya sudah, berarti kan sudah ikuti saya, kan? Ikuti apa? Ikuti sesinya saya, kan? Yang coba deh pahami, ulangi lagi kembali yang materi tentang garis kebenaran, ya. Pasti ada salah dari diri kita sendiri kenapa suami kita seperti itu, ya. Semoga bisa mengaplikasikan ilmunya. Wah, ada Mas Zulfitra nih. Menarik tuh, dok, magnet rezeki for couple itu investasinya sekali untuk berdua, suami dan istri, ya, atau masing-masing. Silakan Mas Zulfitra hubungi adminnya langsung, ya. Ya, silakan langsung hubungi adminnya. Di dokter cerita ridho suami tuh keren banget. Yes. Ya, mudah-mudahan, ya, bisa senantiasa kita mendapatkan ridho dari suami, ya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi, ya, pertanyaan, ya. Kalaupun ada, sebenarnya nggak habis sih. Kalaupun ada, waktu kita nggak cukup, ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan selanjutnya, ya. Apa saya jawab semua nih? Oh, ini sih Mbak Renik tadi. Suami sudah nggak pernah pulang ke rumah, nggak ada kabar, telepon. Anak sudah lepas tanggung jawab, saya harus gimana? Oh, gitu. Ya sudah, garpu tala. Ya. Garpu tala. Itu jalan terakhir, ya. Itu jalan terakhir. Ya, nanti boleh Anda japri sama saya, ya. Mbak Renik, japri saya kalau misalkan dapat ayatnya apa, ya. Tahu kan nomor saya? Kalau enggak
kalau belum tahu nomor WhatsApp saya, nanti tanya sama adminnya Magnet Rezeki for Couple ya. Bahasa kasih ya Pak? Iya, bahasa kasih, bahasa cinta. Jadi ada 5 bahasa cinta ya. Ada 5 bahasa cinta. Pelayanan, service, kemudian sentuhan fisik, quality time, waktu bersama, hadiah. Sama satu lagi tuh apa ya? Satu lagi tuh nggak ingat saya. Coba Anda Google, Anda silakan searching aja ya. Anda tinggal silakan searching aja 5 bahasa cinta ya. 5 bahasa cinta. Tipsnya manjur banget dok, suami saya malah kelepek-kelepek. Itu dia kan. Itu dia, kalau bahasa Makassarnya aku bilang memanja. Itu dia ya. Coba praktekin ya, orang-orang suami istri ya, silakan coba praktekkan tadi tuh tips saya. Cari ya, apa yang kalau suami nanya ke istri, apa yang bisa bikin kamu lebih bahagia sama aku? Kalau istri nanya sama suami, apa yang bisa bikin kamu lebih ridho sama aku? Itu dia ya. Dok, kalau 9 tahun belum diberi keturunan. 9 tahun belum diberi keturunan. Nah, coba ya. Ini saya close dulu. Ini saya masuk ke sini. Aduh, kedinginan lagi saya di gunung. sebentar. Ini saya ketan ini dulu, ininya ke sini. Iya, ininya di sini dan telegramnya saya naikin. Oke. Okay. Hop, ini. Ini ya. Nah, Anda lihat di sini kalau 9 tahun belum dapat anak, gimana caranya? Ada jurus cara cepat dapat anak. Nah, sebelumnya untuk si siapa yang bertanya ini, Pak Taufik ya. Pak Taufik, dengarkan dulu ini ya. 017, cacat yang sempurna. Ya. Cacat yang sempurna, setelah itu Anda dengarkan ini. 020, cara cepat dapat anak. Ya. Cara cepat dapat anak. Ini nih. Ya. Sebentar. Iya. Oke. Mana sih? Gimana sih? Iya. Kok hilang? Nah, ini. Ya. Nih, cara cepat dapat anak. Jadi, ini dulu, ya. Cacat yang sempurna. Dengarkan dulu audionya. Kemudian, cara cepat dapat anak. Insya Allah terjawab di sana, ya. Insya Allah terjawab. Sebentar, saya matiin dulu. Oke. Ya. Ya. Siapa lagi nih bertanya nih? Semoga menjawab ya Pak Indra, nanti insya Allah nanti akan terjawab di sana ya. Kapan camp online MR lagi diadakan? Insya Allah, doakan saja insya Allah dalam waktu dekat ini. Ya Allah telat lagi, tidak tepat waktu masuk kelas, nggak apa-apa, nanti ikuti saja yang siaran ulangnya ya. Rezeki Allah dapat dok, insya Allah siap lakukan sesuai cara Allah. Yes, betul, itu dia ya. Gimana caranya supaya suasana hati kita selalu di zona plus? Yaitu tadi, rajin-rajinlah muliakan dan bahagiakan orang ya. Kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, ya kalau pertanyaannya kayak gini biasanya udah tahu spiritual matter ya. Silakan terus muliakan dan bahagiakan orang lain, jangan bosan-bosan ya. Terus ucapkan, itu tuh kayak tombol, kan kemarin saya bilang ya, kayak tombol ya. Jadi terus muliakan dan bahagiakan orang lain. Biasakan mulut ini untuk berdoa, ya Allah muliakan dan bahagiakan, tunjuk orangnya. Ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Yuk, saya buru deh nih. Dok, saya tidak mau riba, makanya mobil saya bisa yang sisa setahun saya rental bulanan. Dok, saya tidak mau riba, makanya mobil saya yang sisa setahun. Tapi Anda nyicilnya gimana? Tapi Anda nyicilnya riba nggak? Ya, tapi bismillah ya. Saran saya sih, segera... saran saya sih... Mana ya? Ya untuk dosa riba itu kan udah, Anda kan belum, mungkin ya, mungkin pas Anda itu saat itu belum tahu ya. Ya segera bertobat aja sebanyak-banyaknya, kemudian segera dilunasi dan Anda tidak mau lagi berjanji dalam hati untuk tidak mau lagi masuk ke dalam riba, nggak mau lagi nyicil. Ya. Dok, mau tanya lagi dong, surat apa saja yang tadi? Soalnya tadi di atas motor sambil pakai headset, Masya Allah, sambil Bapak Ibu ya, Mbak Yulisa ini sambil di motor sambil dengar kajian, ya. Tidak ada kata tidak bagi dia ya, di motor pun bisa dengar kajian, maka apalagi alasan kita untuk tidak ikut menimba ilmu ya.
yang di motor saja masih bisa lo ikut kajian. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Barakallah Mbak Yulisa. Suratnya adalah At-Talaq ayat 2-3, Al-Anbiya ayat 105, dan An-Nur ayat 55. Ya. Kemudian doanya Nabi Isa, Al-Ma'idah ayat 114. Ya. Al-Ma'idah ayat 114. Ya. Silahkan diamalkan. Ya. Oh, udah dijawab ya sama Fiong Danon. Makasih ya. Baru bisa masuk, jaringan putus-putus, Pak Dok. Siap, Bu Haji. Ya, silakan nanti didengarkan saja yang siaran ulangnya. Oke, ini terakhir. Dok, kalau saya kurang nyaman sama orang yang non muslim, gimana cara doainnya? Makasih. Doakan saja ya Allah muliakan. Ya Allah bahagiakan dia, selesai. Ya. Kalau untuk non muslim, ya Allah bahagiakan. Ya Allah bahagiakan. Karena untuk memuliakan kan doanya hanya untuk muslim saja ya. Jadi tetap kita bahagiakan siapapun ya. Tetap kita bahagiakan siapapun ya. Saya masuk dulu ke kamar Bapak Ibu. Oke. Saya catat dan terus muliakan dan bahagiakan orang lain dengan hati. Yes, itu dia ya. Itu dia. Oke Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ada, saya ingin mengingatkan kembali tentang hal ini. Saya ingin mengingatkan kembali tentang hal ini. Ya. Oke. Okay. Ya, gerakan, kita punya gerakan Satuan Plus 3, ya. Saya dengar kajian sambil kerja, Dok. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah, ya. Sambil kerja pun sambil dengarkan kajian, ya. Mudah-mudahan selalu berkah ya pekerjaannya. Maka, Bapak Ibu ya, tadi ada yang di motor, ya, di motor sambil dengarkan kajian, sambil bekerja, sambil dengarkan kajian. Maka, kalau misalkan kita tidak ada apapun yang kita lakukan, maka apalagi alasan kita untuk tidak menuntut ilmu, ya. Maka, Bapak Ibu, ini ada gerakan 1+3. Satu orang mengajak 3 orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki, ya. Karena diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia dari dunia dan seisinya, ya. Ada di sini ya, saya tulis di sini ya. Diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ketika Anda ingin mendapatkan dunia, Bapak Ibu, ketika Anda ingin mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya, coba ajak orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki juga. Kita pakai gerakan 1+3. Satu orang mengajak 3 orang lain untuk belajar ilmu magnet rezeki, ya. Jadi Anda nih ya, sekarang ada 1200 ya, ada 1200 member di grup ini. Ya, walaupun saat ini yang live tadi saya lihat sekarang udah makin berkurang gitu ya kan, karena sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin tadi pas ikut materinya ada 200-an orang. Berarti ada 1000 orang lagi yang tidak ikut live, tapi insya Allah saya yakin dan percaya semuanya pasti akan ikut di sesi siaran ulangnya, akan memutar kembali di siaran ulangnya, ya. Jadi sekarang 1200. Coba kalau misalkan 1200 orang ini ya mengajak 3 orang, maka di pekan selanjutnya itu kita akan tinggal dikali 3. Ada 3000 orang. 3600 orang yang akan belajar ilmu magnet rezeki, ya. Maka Bapak Ibu, yuk bantu saya untuk menyebarkan ilmu ini kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan ilmu ini, ya. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan ilmu ini. Maka yuk bantu saya, bantu Ustaz Nasrullah untuk memberikan ilmu ini kepada orang lain, menyampaikan ilmu ini kepada orang lain. Anda nggak perlu jadi trainer, Anda nggak perlu bertausiah, ya, tapi Anda ajak, ada kajian bagus banget, yuk ikuti yuk, Kamis malam gitu. Malam Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, ya. Jadi silakan Anda ajak Bapak Ibu ya, Anda ajak, dan siapa tahu hidayah mereka itu dititipkan kepada Anda. Ketika hidayah mereka ternyata dititipkan kepada Anda, maka Anda akan mendapatkan dunia dan seisinya. Sebenarnya dalilnya nggak begitu Bapak Ibu ya. Dalilnya adalah lebih mulia dari unta merah, ya. Lebih mulia dari unta merah. Tapi unta merah itu dulu pada zaman Arab saat itu adalah harta yang paling berharga sedunia. Harta yang paling berharga sedunia itu unta merah, ya. Maka ada Imam Nawawi itu menafsirkan bahwa unta merah itu adalah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu tafsirannya, ya. Jadi yang saya tampilkan adalah diberikannya hidayah Allah kepada seseorang melalui perantara kita itu lebih mulia dari dunia dan seisinya. Coba komen, ya. Ada 124 orang yang saat ini masih menonton. Siap nggak untuk 1+3?
siap nggak? Untuk pekan ke, untuk pekan selanjutnya, untuk pekan ke depan, pekan kelima, ajak 3 orang baru. Siap nggak kira-kira? Tulis di komen ya, siap atau tidak ya. Tulis di komen ya, tulis di komen siap atau tidak ya untuk mengajak 3 orang baru ya. Jadi Anda kan punya banyak teman Bapak Ibu ya. Anda punya banyak teman. Coba kasih aja flyernya gitu kan. Kasih flyer magnet rezeki kepada mereka gitu kan. Nanti kan saya kasih flyer. Nanti saya akan infokan flyernya dari hari Senin ya. Kalau kemarin kan barusan kemarin tuh flyernya saya kasih ya. Insya Allah untuk selanjutnya setiap Senin akan rilis flyer baru ya. Akan rilis flyer yang baru ya. Jadi hari ini ajak 3 orang, pekan selanjutnya ajak lagi 3 orang teman Anda lagi. Pekan selanjutnya ajak lagi 3 orang lagi. Pekan selanjutnya ajak lagi 3 orang lagi ya. Jadi bukan oh, saya pekan lalu udah kok Pak Fikri gitu kan. Tetap yuk. Tetap ya. Makin banyak orang lain yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan Anda, maka rezeki Anda akan semakin luas karena Anda akan mendapatkan kemuliaan dunia dan seisinya. Oh, ini Anda siap. Insyaallah siap, insyaallah siap ya. Insyaallah siap. Ya. Bu Ais ya, Maris Khoir ya. Insyaallah siap. Alhamdulillah sudah diajak, Dok. Bu Amnilis ya. Kemudian Mbak Penny, saya sudah invite malam ini 3 orang. Alhamdulillah. Bu Rina, siap, Dok. Bu Rima Fatima, siap, Dok. Anyar Apartment Marbella, insyaallah, Dok. Mbak Ririn, siap. Mbak Eni Rohini, siap, insya Allah, diusahakan. Ya, Mbak, Bu Sera Nubuahati, insya Allah siap, Dok. Ya, Bu Lilis Purwanti, siap. Mai Kamila, siap. Astriani September, insya Allah siap. Algina Felis, insya Allah siap. Ya, Fiam Danon, insya Allah siap. Dewi Suciati, insya Allah siap, Dok. Ya, insya Allah siap, insya Allah siap, insya Allah siap, siap, insya Allah siap. Pak Indra, Bu Iji, insya Allah siap. Bu Mela Putranto, siap, insya Allah. Bu Aja Siti, siap. Bahkan lebih dari 3 orang, Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketiganya sudah accept, satu dari Bali, ya, satu dari Jakarta, dan satu dari Medan, Mbak Penny, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Furaya, Dewi, hari ini saya ajak 5, dan satu grup, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Bu Rasanti, sudah, kakak saya, Dok, Japri saya belum dijawab, nggak apa-apa. Insya Allah, Dok, ya, jadi, Bu Dewi, insya Allah siap, Dok. Mas Zulfitra, insya Allah siap, Dok. Mbak Nafisa, insya Allah siap, Dok. Ini di OnePlus 3 akan mengajak teman 2 yang lainnya. Ya. Insya Allah siap, Pak Dok. Insya Allah amin. Siap, siap. Alhamdulillah. Pak Supangat ya. Oke, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kejayaan, dan keberlimpahan rezeki terhadap kita ya. Semuanya berlimpah dikarenakan ada hidayahnya Allah diturunkan kepada seseorang melalui perantara kita. Bu Ida Laksmi, insya Allah siap, Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu ya, karena sudah Allahu Akbar 2,5 jam kita nih. 2 jam 37 menit Bapak Ibu, lama juga ya. Masya Allah, yuk kita selesaikan ya. Kita selesaikan ya. Alhamdulillah masih bertahan 124 orang selama 2 jam 37 menit Bapak Ibu, jarang-jarang loh. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberlimpahan rezeki yang berlimpah setelah ikut kajian ini. Baik Bapak Ibu, saya akhiri ya. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya dan alhamdulillah ya, karena kalau kemarin saya agak galau, bukan galau juga sih. Agak ingin mengubah hari, bukan Kamis tapi jadi Rabu malam, karena saya pikir ada TOMR level 1 di Kamis malam gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata sudah selesai ya. Ternyata sudah selesai TOMR level 1, jadi yang level 1 tetap bisa di hari Kamis. Alumni level 1 tetap bisa di hari Kamis malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru hadir. Selesai. Nggak apa-apa ya. Silakan nanti ditonton siaran ulangnya saja. Belum tahu ini sudah mengajak duluan lebih dari 3 grup dan hadir 2 orang sekarang. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu ya. Sampai jumpa di Kamis selanjutnya, di Kamis malam selanjutnya. Hari ini hari Jumat ya. Malam Jumat seperti tadi yang sudah kita pelajari bersama bahwa ini adalah hari raya kita. Yuk kita maksimalkan ya. Yuk kita maksimalkan hari Jumat ini, baca surat Al-Kahfi, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'.
bersegeralah berzikir kepada Allah. Pokoknya hari Jumat, Bapak Ibu, maksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan tinggalkan jual beli. Kapan jual beli baru boleh? Setelah selesai sholat Jumat. Berlaku juga untuk perempuan, ya, berlaku untuk perempuan setelah selesai sholat Jumat, tapi niatnya bukan lagi untuk berdagang, niatnya bukan lagi untuk bekerja, niatnya bukan lagi untuk berbisnis, tapi ya, fantasyiru fil ard, bertebaran di muka bumi dengan cara apa? Muliakan dan bahagiakan manusia lainnya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, yuk sama-sama, ya. Mantap baru bergabung, tidak ingat ada kajian malam ini, lagi ada kesibukan tadi, it's okay. Ya nanti silakan ditonton siaran ulangnya. Baik Bapak Ibu, yuk kita kita tepuk tangan dulu untuk kita pada malam hari ini ya. Anda luar biasa ya. Anda luar biasa yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Baik Bapak Ibu, ada teman yang share dan saya cari profilnya dokter. Alhamdulillah. Berarti Bapak barusan dapat dari orang ya, baru dapat info dari orang. Alhamdulillah. Selamat bergabung Pak ya. Saya enggak Bapak atau Ibu ini. Nggak tahu, namanya juga saya nggak bisa baca. Itu tulisan Rusia kayaknya ya. Apa tulisan, saya nggak paham tulisan apa. Pokoknya selamat bergabung ya, selamat bergabung di grup ini ya. Dan saya juga ucapkan selamat bergabung bagi orang-orang yang barusan bergabung kemarin atau kemarin yang lainnya atau kemarin yang lainnya. Kita akhiri Bapak Ibu dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar Bapak Ibu, siapa tahu dalam majelis ini kita memiliki kesalahan dan dosa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubu ilaik. Saya akhiri Bapak Ibu. Aku lokali hadha. Fastaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Kamis malam pekan selanjutnya. Dan seperti biasa saya putarkan lagu untuk Anda sebagai penutup pada malam hari ini, lagu Al-Qur'an Mukjizat Nabi karyanya Ustadz Nasrullah, silakan didengarkan. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe. Insyaallah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insyaallah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insyaallah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.